lain tak bukan bila kita tanda ingat dia setengah daripada kita mengadakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan upacara kita baca selawat, dengan upacara kita dengar kisah, dengan upacara kita ada jamuah, dengan upacara pula dengan kita mengatik tahlil dan sebagainya. Itu adalah orang panggil apa nama Maulidin Nabi. Itu dikatakan hari beranak Nabi. Kita gi ada mengada dengan cara selawat, dengan cara ada buat makan lebih kurang, dengan cara ada kita baca tahlil, kita royak kisah Nabi. Sebab yang kita tanda kasih Nabi, kita ingat Nabi, cinta Nabi, ya adanya setengah ulama sebut tiga perkara. Di dalam tiga perkara tu, yang tamu kita kena turut sunnah. Sunnah Nabi ni kita turut dia tak punah selama-lama. Bukan orang turut sunnah Nabi ni, siapa Nabi jamin kata orang ni bersama dengan aku dalam syurga. Allahu akbar besarnya dah. Man ahya bi sunnati. Siapa-siapa dia hidup sunnahku. Faqad man ahabbani. Maka sesungguhnya orang ni kasih kat aku. Tu Nabi cerita. Wa man ahabbani, siapa-siapa dia kasih kat aku, kana ma'i fil jannah, duk sekali dengan aku dalam syurga. Sebab tiap kali kita nak hidup sunnah, cara kata buat teh dan perangai tingkah laku akhlak Nabi ini tak lain tak bukan kita kena mengaji dahlah. Kita kena mengaji. Kalau tak mengaji, kita tak lahirkan cara-cara sunnah nak we kena molek. Tengok bab semayan. Semayan Nabi suitar dia. Nabi kata sallu, semayalah kamu. Kama raaitumuni usolli. Bagaimana mu tengok ku semayan? Pak kita nak tengok lagu mana Nabi mati lama dah. Kita nak tiru Nabi semayan lagu mana kalau Nabi mati lama dah. Nak jelek-jelek, nak baca-baca hadis-hadis, kita tak pandai. Ni tak lain tak bukan kita nak kena kita dah dengar di masjid atau di pondok atau di mana saja tempat orang mengajar atau di mana saja tempat orang ceramah. Sebab kita nak tiru semayan Nabi tu lagu mana. Sabi ulama kata sallu ra'ait, sallu semayalah kamu, kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana mu tengok ku semayan? Maksud bagaimana mu tengok ku semayan? Kama alimtumuni, sebagaimana mu tahu. Pak kita nak tahu lagu mana kalau kita tak ngaji? Kalau kita tak belajar? Sampai tu kalau kita pergi buat dengan agama bab semayan, kadang-kadang di takbir tu salah dah. Panji alih ya. Allahu akbar. Sudah lalu dah. Jadi rupa tanya adakah Tuhan masa? Ni kata dalam kitab-kitab fiqh tak sah ni. Sebab kita pergi panji alih. Tahu kita tu tak ada tasdik. Allahu akbar. Tak sah juga. Sebab tak ada tasdik pada lapak Allah. Ni nak royak kata kalau kita buat dengan tak tahu. Sabik Nabi suruh itar dia. Habila kita nak tengok Nabi, Nabi mati lama dah. Kita buat dengan hak kita tahu. Ha boleh tahu kau kalau kita tak ngaji? Tentulah kita kena mengaji. Nah, dengan usaha dengar, dengan usaha belajar. Barulah cara tubik kita semayan ni serupa dengan Nabi. Sama ada rokok, sama ada sujud, sama ada kata apa saja. Maka bila kita buat dengan kita tahu, melalui dengan kita belajar hadis Quran dan alim ulama, ini masuk seolah supaya kita tengok Nabi buat dah. Ni ibu bapa yang dikasihi semua. Nah, baik. Ya tu ya tamu tanda kita kasih Nabi, kita turut sunnah dia. Sunnah hak mudah. Sekali tak ada pakai modal. Apanya? Saleh. Saleh ni kalau kita tengok dah payah yang kita nak boleh lekat dia. Nak boleh lekat dengan mula dengan saleh ni payah. Pada saat saleh ni assalamualaikum lebih kurang 10 ekor. Tapi nak lekat dia tu gak
berat keras kong. Nafsu kita tak terima. Bukan kita tu laki pekelik rumah tak rajin wis salam bini. Jom panggil nama. Kalau bini panggil menak, menak. Bukan itu deh. Nak, tidur dah. Allah bapa nak gaduh tidur ha. Abang bawa kelik kedai saat ni ya. Tak jong lagi wis salam. Jadi malu. Jadi rasa berat mulut, berasa tak ada balas mano. Padahal salam ni anta tadkhula jannata bisalamin, engkau nak masuk dengan syurga dengan selamat, mu'amalah yatamu absus salam. Habis salam. Temu ngasai assalamualaikum. Gisajik assalamualaikum. Temu kedai kopi assalamualaikum. Hidup dengan salam semua. Pada kita tak ajar bui. Sabit itulah kalau masuk orang jatuh. Kita orang jatuh kelik rumah. Wisale kepada isteri. Assalamualaikum. Isteri jawab kata, hei anak, cuba pergi tengok. Orang kutip kerak kau, abahmu. Isteri tak jauh jawab, mengutuk laki tak je bui. Anak sipir gitu, baik buka pintu bah. Mama, mama. Gapo kau? Buka orang kutip kerak. Abah wisale saning. Lah, abahmu keluar dakwah bila wisale dah ni. Ya tak jawab juga, ya golek ke orang keluar dakwah ya lekat sale. Orang dakwah tak boleh ya lekat semaya tahajud. Orang dakwah tak boleh ya taruh janguk. Janguk ni satu sunnah Nabi. Sabik luwe-luwe kena keluar tik dakwah. Nekek, kita mengaji belah keluar belah. Usluk dalam tablet ni golek ya dekat ya lekat. Tengok janguk ni. Satu sunnah Nabi. Benar tak ada kena pakai modal. Taruh dia kita nanti guting ya takut panjang berdoa masuk dalam kuah gula. Bimeh hot tu ya. Masuk dalam kuah laksa takut dia kata capung. Loninya tak taruh juga. Tani pagi buah pagi, tani petai buah petai janguk. Tanah paria kawin berapa tahun? Tanah dokong berapa tahun? Tanah wamote 3-4 tahun nak boleh makan buah. Tu pun kena pagar lagi, tidak kena jiruh lagi. Kena buh baju. Hak ni tak ada kena buat gapo dah. Taruh nanti guting takut panjang doa masuk dalam kuah laksa hak putih. Namo yak putih kok ni. Nanti jangan hak tu ya. Ni satu sunnah hak mudah orang panggil. Salah sana. Pas salah kita kena jaga so lagi. Kita orang jatuh ni jangan wis salah kau orang tino. Walau salah ni orang panggil doa selamat. Salah-salah ni orang panggil doa selamat. Tapi kita jangan wis kau orang tino nama jadi jahmak pula. Gapo jahmak? Jahat benar. Tu jahmak. Sampai jangan kata kau anak waktu budak ni jahmak ni. Jahmak ni mana jahat benar. Jangan kita kata ke anak lagu tu. Dan jangan kata kepada bini lagu tu. Dan jangan kata ke tok laki lagu tu. Sebab kelimah jahmak ni kelimah jahat benar. Dah, sabit itulah kalau rasa kita pergi wisale ke orang tino. Orang tino tak wajib jawab salam orang jatuh. Ingat molek orang tino. Sebab gapo? Ya sebenarnya suara ni bukan aurah. Tapi Tuhan duk katuk bimbel. Bimbel takut jadi kok depan belakang hari ni. Sabik Tuhan ni ya tak ada dah Nabi kata, la aghyaru ahadan minallah. Tidak ada terlebih cemburu seorang pun daripada Allah Taala. Allah Taala ni cemburu sungguh. Sabit tu kalau kita kira mari. Tengok menengok kita orang jatuh dengan orang tino. Bukan duk bahaya benar apa tengok tino jatuh. Tapi bapa boleh hukum haram. Siapa berdosa kita tengok orang tino hosoh nikah. Ya sebenar tu hai terbercemburu takut gi siapa dek ni. Siapa diwala taqrabuz zina innahu kana fahis.
kahi nafkahi apa ka ya wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sebab zina ni dia mai pada mata dulu. Dengan tengok menengok. Sebab tu bila tengok menengok tino jatek orang panggil hape zina dah tu. Hape zina sabik dalam agama pakai kerap pang. Tino jatek tak boleh tengok pergi mari. Sabik babok Espanyol. Kalau mengajar pak orang tino duduk depan, dia tak tubik selalu. Apa tepat dah. Tu tu hair tu week dia kerana dia cuci. Orang dah cuci bersih. Maksiat tak jatuh, tak berlaku. Allah. Kita kau tino duduk depan kau sedap. Duduk depan lagi. Itu kau sedap tengok muka putih-putih kau jangan tu. Babok ilah. Kalau ceramah ada orang tino, tak dah. Ngajar teh pun nunduk. Ni orang panggil warok tu hai buka wik dia. Tak ada lah ilmu pun banyak dan boleh amal dengan ilmu pelak dah. Allah tu hai wik dia dah. Sebab itulah dia mari ke mana-mana kita pisahlah. Kalau temu salih tak temu salih, kita tengok muka pada dah. Tengok muka pada dah makcik kawai dia, orang aling ni. Nabi kata nazaratun ilal ilmi, satu tilik kepada muka orang aling. Sekali tengok muka kepada orang aling, uhibbu ilayya, aku terlebih kasih puasa sunat tahun dan puasa dan semaya sunat tahun. Pada tak ada kena semaya, pada tengok muka orang aling. Nak royak kata bhadilak tu hewi, Nabi kata aku lebih kasih tengok muka orang aling lagi dengan mu semaya sunat setahun dengan mu puasa sunat tahun. Sabik itulah kita pergi ngaji lah di mana-mana. Nah, lebih-lebih lagi tempat kita ada dah cara ajilah. Nah, apa nama dengan tu email dan sosial kita mengada secara lagu ni dalam azal dia ya nak we ada nak boleh nak boleh. Pak nak panggil babo sore-sore mari belako. Bukan kalau kena molek siapa kita berdoa we babo boleh jijak tik sini. Babo li seke babo man. Pok-pok alin ulama di antara babo kasok. Nah, babo Haji Karim we boleh jijak tik dalam bidang ni. Kita ni bukan babo mari duk muzakarah supaya konsul sak ning ya. Lah pada sia-sia Haji Allah tu mari belah-belah nak sign sini. Okey, tu nak royak lebih tak lebih tilik kepada muka orang aling tu setara temu. Kita tak ada duk gi lagu temu ni duk tengok pancake naro, Allah tahu tu tengok slot ni orang. Maka nak tengok muka darah. Tak kata nanti pancake kalau serapung gi demo ni gi, we bunyi kata darah ya. Nah, tapi alhamdulillah dah learning to have kau katuk dah benda maksiat. Dikir barak kau, royak kulit kau, dan donteri kau, tu dah habis dengan duk sebar, dengan ceramah. Sebab tu orang panggil benda mungkar, ia hilang dengan benda pasar ni, ia hilang dengan benda, dengan benda makruf. Benda baik ke ni, ia boleh mengatasi benda-benda jahat. Ia benda-benda jahat ni, ia habis dengan benda baik. Pas dengan tepat bucu tu, bucu ni duk ceramah tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Pas benda maksiat ni Allah Ta'ala kau perhabis, kau perhabis. Bukan tak minat, minat tapi Allah Ta'ala perhabis. Itu satu alhamdulillah dah. Pada akhir zaman, we kita duduk kaki tangan kita ni. We duduk dalam ibadat kepada Tuhan semua. Bapa tu? Kerana kita tak lama dah kita nak mati. Nah, sabit tu Nabi yang pergi pegang Abdullah, Abdullah Ibn Umar. Dia pergi dakar Abdullah Ibn Umar. Dia kata, kun fid dunya ka annaka gharibun au abiru sabilin. Ya Nabi besar ke Abdullah Ibn Umar, anak Saidina Umar lah. Dia pergi adaka Abdullah, dia kata kun fid dunya, hendaklah hi Abdullah menjadi dalam dunia ni, hendaklah menjadi berasa dalam dunia ni ka annaka gharibun, seperti orang dagang. Orang dagang ni pun kita mari ngaji malam ni. Kita mari ngaji malam ni, mari dengar malam ni. Bukan kita nak tidur dalam padang ni. Bukan kita nak duduk tumah malam ni siapa kau esok. Setagi sudah ngajar 2 jam, pukul 11 lebih-lebih kita klik pak kita, rumah kita. Ni nak ibrasa kita duduk dalam dunia lagu ni.
Sebentar sama taro yo duk dalam dunia. Pas tempat kita nak klik mana? Alam barzah. Sini ni alam hok lama ni. Nah, turun dari alam barzah tak sudah lagi. Pindah satu alam lagi kepada alam masya. Wanukhrijatan apa nama? Wanukhrijukum taratan ukhra. Lepas pada munduk alam barzah, mutubik di negeri lain, iaitu negeri pada masya. Duk di negeri pada syak masya lama ni. Nah, kamar dia mempindah lagi satu alam. Mana pindah lagi satu alam? Iaitu alam syurga atau alam neraka. Tu tempat suk sekali ni. Sabit learning. Kaki tangan kita tergerak. Mata kita duk celak. Kelinga kita duk dengar. Dua kara ya tu. Wa emu heret ikut neraka. Wa emu heret ikut syurga. Kaki kita duk jakoh kanan kiri. Jakoh ikut neraka atau jakoh ikut syurga. Mulut kita duk kecek hari-hari. Ada kecek ikut neraka, ada kecek ikut syurga. Ya tak lari daripada pada anggota kita ya. Sabik anggota kita ni nah, mana melaku baik ke podok dia dan berlaku kejahatan podok dia. Sabik mata kita beringat. Kita nak tengok satu perkara, kita nak tilik satu perkara, terlebih kita beringat. Karena mata ni lah nanti nak tengok zat Tuhan dalam syurga. Siapa-siapa dia nak sehat benda maksiat, mata ni tak boleh tengok dalam syurga. Ha ni, nanti-nanti mata kita duk tunggu-tunggu lihat zat Allah Ta'ala dalam syurga. Dah, boleh tengok. Lillazina amanu. Lillazina amanu. Dah, husna wa ziyadah. Tuhan kata aku cedek orang berimi. Aku beri kepada syurga. Husna tu mana syurga? Lepas Tuhan kata lagi wa ziyadah. Dan aku nak wil lebih pada syurga lagi. Gapo? Ini Ibnu Abbas tafsir kata wa ziyadah ni mana nak royak kata melihat zat Allah Ta'ala dalam syurga lebih daripada nikmat dalam syurga lagi. Mata kita akan boleh lihat zat Allah Ta'ala. Sebab mata kita jangan seher ke benda maksiat, jangan seher ke benda deraka dengan Allah. Sebab mata kita duk menunggu-nunggu nak nanti tengok zat Allah Ta'ala dalam syurga. Supaya tangih kita jangan cepuk capa benda haram. Sebab tangih ni nanti nak cepuk capa benda wah kayu, gelah-gelah, kakah-kakah dalam syurga. Jangan duk cemar dengan benda-benda hak dunia, hak deraka dengan Allah. Dan kaki kita pula. Kaki kita pula nak jalan dalam kebun syurga. Jangan duk pergi jalan tempat cemar kaki. Tempat maksiat dengan Allah. Tempat deraka dengan Allah. Kaki kita jangan duk jalan lagi. Jangan duk jakoh lagi. Sebab kaki kita duk nanti-nanti. Duk menunggu-nunggu. Nanti nak jakoh ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya lidah kita. Lidah kita nanti nak kecek dalam syurga. Jangan kita duk kecek kursi. Jangan kita duk kecek benda maksiat. Jangan kita duk ngupak. Jangan kita duk ngacung. Sebab mulut ni adalah nanti-nanti duk menunggu-nunggu nak kecek di dalam syurga tempat bersih, tempat kudusiyah. Sabik tu syurga yang ada royak kepada kita. Ingat molek ni. Syurga duk rindu, duk ingat kita. Kita ni kalau Haji Loh ingat, kalau Tok Imeh ingat, Soco Pakru ingat kita. Nah, mek kita ingat kita. Kita habis ramut dah mujo. Padahal sama-sama makhluk Allah Ta'ala atas dunia. Ni syurga duk kitchen kita. Syurga duk ingat kita. Syurga duk rindu kepada kita. Rindu ni tinggi. Tinggi pada kasih lagi. Tengok kita dengar ada kisah Isra' Mi'raj. Tak lama siapa pula Isra' Mi'raj. Tetap kalau Tuhan perintah kepada Jibril alaihi salam. Mugi ambil lah seekor borok dalam syurga. Aku nak muat Nabi Muhammad. Mulai daripada Masjidil Haram kepada Baitul Muqaddas. Gi ambil. Nah, nak royak kata borok gi turun dalam syurga.
Borok kita turun dalam serga, didapati dalam serga ada 40,000 ekor borok. Kata riwayat, dalam 40,000 ekor borok ni ada seekor borok tak duduk gi, tak duduk sekali ni agu ramai-ramai. Duk bucu. Makan tak lalu, tidur tak jenera, mandi tak basah. Seolah gitu. Supaya orang lain kuam rakdah borok dengan Nabi Muhammad. Siapa Jibril kata, hei borok, aku nak tanya mu sikit. Reno boleh mu tak giduk sekali ngagu ramai-ramai? Sedegi gu ramai lagi, duk berlopak, duk suka, duk riuk, duk makan barang cara dia bergalak. Aku tengok mu duk dengung-dengung ni, sekat kelik nak pembung ni, nampak duk sebung-sebung ni, kok mana ni borok? Borok kata, ya Jibril, aku duk rindu, aku duk ingat kau tua yang nama ada pada dahiku nama Muhammad, bapak nama Abdullah, ibu nama Aminah. Aku tak penuh lagi tengok rupa dia lagu mana. Maka aku dengan sabit ning lah, aku makan nasi kinkau mai long. Leko apnan mai piat, mani tak basah. Basah kita lah ni. Non kau mai lap. Orang dah gila kau orang tidur tak jenera. Namun ni besok belakang dah mai gawe jamai dulu ni. Jamai kuam rak hak dulu ya tulis, ya tulis tak ketah. Lah ni tak apa cacacacacang. Cacacacacang. Dulu nak boleh gawe sore-sore tapi ya tak cerah dulu. Wanti rat ya tulis tak pala jamai pia, jamai haji lah. Jamai soco pakeru tu. Ya tak ada terosak. Dengan kitten, wanti rat dengan tikten, po apa? Dengan tirat poso tiro. Nah, ha dengan kitten poso tirat. Aduh, jam itu. Payo tulis ambil kertas sorok kon eun ti pon ca leung me. Na kieng kerdak nai thamada ni, pon ko to sia kong na, ti salat wela. Tae ti apa namo ni, ha wela kon kun yan min akmika. Sama taro bo karung lu situ. Sampai orang jamai dulu payah nak cerah. Ya kasih sungguh. Learning tu gak bodoh dan gunning tu gak lo. Kawah tak ada harta lagi gimik sejik cerah dah. Wak renung ya gendong sungguh. Pacu saikau, pacu pebung hak naratak. Pahmok pok posokom. Dua tu ngaji kali tu. Tak apa yang ngaji kali. Ngaji jok di mosodo lagi. Pacu ngaji wakomo otaning. Tak apa. Nikah tak ada kawah di atas sejik dua ulas setengah cerah dah ya puas dah nah ya tak sepua dulu tengok bawa lagu tu duk rindu ingat pada Nabi Muhammad. Jawab Jibril kata rena tak apalah bawa malam ni aku nak bawa pergi kepada siapa yang duk rindu duk ingat hak ni kisah Isra' ni ambil bawa ni lah pergi muak Nabi anak penjara panjang lebar bak Isra' ni nanti cara dari baik boleh rajak ni lah. Sabit kita ni ya tak lepas pada tiga kara kena dengar sejarah Nabi. Yang pertama kita kena dengar sejarah Nabi cara hijrah baru ni. Yang kedua kita kena dengar pula hari beranak Nabi. Yang tiga kita kena dengar pula hari Isra' Mi'raj Nabi pula. Tiga ni kalau tanda kita kasih Nabi sungguh, ingat Nabi sungguh, bunyilah orang ceramah di mana-mana kita gilah. Sebab kita nak dengar kisah perawat Nabi lagu mana. Baru hati kita mari tanya kasih cinta kepada Nabi. Dan kita kasih cinta kepada Nabi, ikut hak Nabi suruh, ikut hak Nabi lari, kita boleh patah sebab kita rindu ingat kepada dia. Supaya orang main gawe dah. Dan dia ingat kau gawe, dia ikut gawe besar. Wah hari duit anjok ni lah aku nak beli selipar. Ya wah hari. Pas mula-mula kalau pergi hujan kau, wah main payung sutir dah, beli selipar Adidas dah. Ikut besar, bukan dia rindu. Kita pun dia rindu dengan Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad kau ya. Bangun semaya tengah malam dah. Minta tilah kau tu he. Tatajafa junubun anil madaji yad'una rabbahun khaufan wa tama'a. Tengah malam ni tu rasa lengah kita daripada tempat tidur. Jangan duduk tidur banyak sangat. Sabit dalam usluk tabligh yang kata pak karo. Nah, amun besok duduk dengar dalam bayar. Pas dia duduk bayar, tetap dengar dalam kitab hadis. Tepat-tepat molek benar lah. Ya katanya, mung saat ni tu,
kurang daripada tidur. Kena dari tasawuf pasal lagu tu juga. Pak karo alih kurang, yang tamu pun kena kurang daripada tidur. Jangan tidur banyak. Celah buat amal, celah mana? Habis kita kena buat tiap amal tengah malam tu. Yang keduanya, yang kata mu kena kurang kecek. Sedikit pada kecek, jangan duduk kecek banyak. Sebab kecek banyak ni benda nak bawa kepada haram dan sia-sia. Siapa tu hafizah dalam hadis dia? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa dia betul-betul beriman dengan Allah dan betul dengan betul-betul beriman dengan hari akhirat. Fal yakul khairan katsira. Hendak mah sebut wi Tuhan wi banyak. Sebutlah Tuhan wi banyak. Saat ni konsert kita besar dah. Dua kelimah yang timengen berat. Ambo duk perhati duk tubik saat ni kalimata kopi patan. Dua kelimah yang ringin sebut pada mula. Tapi gak wasakilatal fil mizan. Dua kelimah ni sangat berat pada timengen. Tak lain tak bukan ibu-ibu semua tu yang duk dalam gelap. Kita kena ambil hadis ni. Sebab kita kena naik kelo tu hai di akhirat esok. Tak lepas kena timai amalan kita. Pas dua kelimah ni, rengi yang sebut pada mulut, wasakilah talfi milzan, dan dua kelimah ni rengi berat pada kebajikan. Berat pada timai ni. Mana? Wahabibata ilar rahman. Dan dua kelimah ni pula, dua kelimah yang Nabi kasih, dia tu hai kasih. Dua kelimah ni. Mana? Ingat molek. Kita ingat malam ni. Bisa pakai mak selalu dah. Lepas dia boleh buat amal selalu dah. Kita tak boleh kera-kera dah buku amal. Masa kita yang ada tiga. Ingat molek. Masa kita ada tiga. Masa madi. Masa telah lepas. Masa istiqbal. Masa akan datang. Masa hal, masa sekarang lah ni. Ya kita ada tiga masa. Masa anakut, masa pacuban, masa adit. Anakut, masa akan datang. Pacuban pada sekarang lah ni. Masa adit, masa telah lepas. Jadi dalam tiga masa ni mocik awal. So, ya masa hodok dalam milik kita. Ingat molek. Dalam tiga masa ni ni. Masa lepas dah. Masa sekarang lah ni. Masa tak sapa lagi. Anakut, pacuban, adit. Tiga ni ni. Hak duduk dalam milik kita masa sekarang lah ni. Masa sekarang lah ni ni milik kita. Habila jadi milik kita. Kita jangan perikan masa ni. Kita tanik amat ibadat. We ada rego untuk kita nak makan lepas pada mati. Masa akan datang semula esok tuling ni. Hak tu kita tak kena kecek dah. Ya bukan hak kita hak tu. So kita kata panjang setagi ya. Gi ustaz, gi hajilah kita makan air dah sudah ngajar tagi. Hajilah kata hang tak apa. Nak gi. Tak gi sekat dengan insya Allah. Dosa dah. Dosa dia orang yang tarpe. Esok makan pulut kawai sekali dah. Esok gi buat mulut sejik dah. Pakak pergi belakang dah. Haa tak apa. Kita tak pergi sekat dengan insya Allah. Muksiat batin dah. Sebab benda akan datang esok. Kita ada benda tak tahu. Tengok salah seorang baba kita semalam. Baba Dahri. Mati tengah tidur. Kelik daripada jam'iyah. Pakal kita tilik pada adab bor nak mati. Umur ber-30 lebih-lebih. Tua segar sehat. Haa tengok tu. Buku mati. Sabit tu masa yang ada pada kita ni. Kita ambil masa ni buat amal selalu dah. Masa akan datang kita tak ada, tak tahu ke mana ada dah. Ada alhamdulillah. Masa hak lepas dah kita nak ambil klik tak leh dah. Pukul 8 saat ni kita ambil klik dah, tak leh dah. Hak pukul 9 saat ni boleh ambil dah, tak leh klik ambil dah. Lepas mata-mata dah. Ni orang panggil adit pacuban anakut. Sabit tu kalau tobat pun kita tiga perkara ni juga. Misalnya kita berlaku judi jamin muda. Judi ni tak ada dah duit haram. Innamal qabdul wal maisid. Sesungguhnya judi arak ni ismun kabir dosa besar. Maisid ni orang panggil mudah Allah mudah benih. Tu judi. Innamal qabdul wal maisid.
Tak, sesungguhnya arak dan judi ni adalah kedua-dua ni ismun kabir, dosa besar. Maka bila dosa besar ni kalau kita tak taubat ya tak ampun. Pas duit sekut samah dengan sabit jadi duit judi, kalau masuk dalam perut kita tak taubat tak ada jalan dah. Tuhan tak terima amal ibadat, ada setengah riwayat. Tuhan tak tunjuk kepada benda jalan yang redha ya Allah Taala. Sabit kalau duit banyak pun sabit dengan harai tosok duk kacel lah. Kita ada akhirat. Belalah makan nasi kita teruah bubudu pun tak masak, tak jadi moh rumah molek makan sedap sekalipun. Duit harai ni kullalah min nabata min sutin panauru ala bihi. Tiap daging yang tumbuh dengan harai, tiap-tiap daging dia tiap-tiap kulit kita kullalah min, tiap-tiap daging kita gitu tumbuh dengan duit harai. Duit judi, duit loteri, duit makan rebo, duit nego-nego benda harai. Kalau jadi daging darah dengan duit harai, fannaru aula bihi, maka neraka lah utama dengan mu. Nak pergi ke surga kena bakar dulu. Ingat molek. Sekut sama nak boleh mulut, cek pergi dulu. Duit ni halal kau subhat. Sebab kita ya ada akhirat, ya ada akhirat. Yang kata asal kalau aku tak apa, jangan cek molek. Mati tak pada. Ha deh. Pastu kita klik kok sana pula. Ingat kata masa ada tiga tu, masa lepas, masa sekarang, masa akan datang. Masa milik kita ni kita buat selalu. Ni kita dok royak gapo sana? Dok royak kata kalimata kopi patan fil lisan wa sakilatan fil mizan wa habibatan ila rahman. Mana laparionyo? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ingat molek orang tino, hok ingat dah alhamdulillah. Kalau tak ingat lagi pisah we ingatlah. Supaya kita nak buat amal hari ye. Mati esok-esok ina hai kelo dengan kita amal 28 ni berat timengi. Wasakilata fil mizan, 25 ni berat pada timengi. Kalau kita tak sewa amal lagi, kita kena buat amal dah. Kita nak mati, tak lama dah. Sebab tu hubai ada belakang. Hubai yang ada pada kita tu yang winotih dah. Mai royak dekat Haji Loh. Mai royak kau soco paku, royak kau ti'ime, royak kau ambo. Sawadikah. Di can cajukan kun, kun mai kiduan leo capai alam barzah. Ni hubai dia royak kita notih. Tapi kita tak dengar. Cabut berih, berih, berih kita pun. Pada hubai royak siap dah. Mocik mah kah? Dia cancak juga mocik mah lew. Hubai kata. Mocik mah maikik wan lew. Cak long naik alam barzah. Alam dunia mocik mah capai lew. Kita tak dengar. Wajah aku munazid dan datang akan kamu oleh yang menakuti. Gapo? Setengah daripada hubai. Hubai tu yolo dah. Walau tak sakit demi nyakit Allah tak kena kecek dah. Nyakit tai tak kena kecek dah tu alamat kuat benar dah tu. Hubai tu ya Allah dah dah sebut dalam Al-Quran tu ya Allah dah ulama tafsir mari. Waja'akumun nazir. Dan datang akan kamu oleh yang menakuti. Gapo setengah daripada hak Quran duk royak neraka. Orang tino tu bik rambut sorak. Masuk dalam neraka 40 tahun. Orang tino mulut udung ngatuk laki. Ya pocok besi tajer. Cuma besi tajer duk mengangu. Ambil air panah. Temago. Kalau kita duk tengok tempat teri tu. Kalau dia punya ceng 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 ceng. Yang ceruk. Ya buah dalam mulut. Oh. Oh. Gelepar dum dum. Nabi tak boleh tengok. Nabi teriak. Nabi tengok pada malam merah. Tu orang tino hok mulut uduh ngatuk laki. Berapa orang duduk dalam gelak tu? Cuba akik tangih hok mulut uduh ngatuk laki. Akik. Tak akik tak ada demo ni ni haji lah weh. Ada tak ada. Hei, kalau ngajar kau dulu demo ya ada telu royak lah weh. Demo kata setengah pada setengah orang tino tu pada buka pintu ya Allah dah. Bah buka pintu pak menyebab-bab-bab-bab-bab-bab. Hujan ni pagi tadi. Loh, tak si patah langsung nak muluk. Saya Nabi ingat Nabi kena tiru perangai Nabi perangai Aisyah. Aisyah ni Nabi nak kelik dia duk janguk sengeh duk kera Nabi. Nah, Nabi kelik pak, dia pergi sambut Nabi selalu dah.
Pakitos kat belaki umur mari 80 dah boleh cucu cicit dah. Tak ada sekali habuk bini sambut tok laki. Dok sambut biar sambut benar apa puan tu. Gaya jadi osomo gak uduh-uduh. Allah lecu lagi kan kebun kuning lagi pahak ni sisum. Lupa lipat tumit tinggi sejeka. Tok laki kata geno gaduh-gaduh mun lagi mana. Aku ni osomo. Capai rat naik apa mati muban. Mung pe kon tamada klik jam pai tet. Do osomo 500 tu perakeh tok laki dah. Tok laki ingat selega dak bawah tapak kaki tok laki. Kalau bini deraka dengan tok laki tak leh masuk selega. Mula-mula kita orang tena ni selega dak bawah tapak kaki tok ibu kita. Innal jannata tahta ta apa sesungguhnya selega ni duk di bawah tapak kaki ibu. Selega. Bapak kita sudah timo nikah jadi bini orang. Beralihlah selega tu di bawah tapak kaki tok laki selalu dah. Sabik gapo-gapo ni kalau tok laki tak redha, tok laki tak suka, tok laki sakit hati, bini. Kalau banyak sama Maryam mek Nabi Isa sekalipun tak leh masuk selega. Sabik kita orang tino kita nak besar. Nak-nak hari tak usah malulah. Sabak salahlah ngatuk laki nanak hari. Sebab gapo dalam 24 jam tu takut kita layan tok laki tak molek. Kecek huduk. Dah, lagi pulaknya jerehek. Tikah laku kita takut tok laki berasa nak-nak kali hari Ahad, nak-nak kali lepas pada asar, sabak salahlah. Abe ambo minta maaf. Akutnya layan ni tak molek. Dah, kecek pe kasar sikit banyak. Semejok daripada rambut sampai hujung kaki minta lah wi abel tu maaf. Pas comel-comel bele-bele duk pergi tangi abel tu sahabat saleh, kita baca gapo dah? Yaghfirullahu lana wa lakum fid dunya wal akhirah. Tuhan, mudah-mudahan mu apunglah dosaku, dosa tok laki ku jok dalam dunia sampai akhirat. Moleknyo kalau kita sahabat saleh baca doa oning. Pak kalau tak kedih doa ni kita tak ingat pula. Kita bacalah taqabbalallahu minna wa minkum. Tak ingat lagi waktu kita baca selawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya cara kita selawat Nabi jangan tinggal salam. Ada kata ulama setengah bila kita tak bus salam salim ni makruh kita selawat. Sabik kita ambil hak panah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wi ada salim ngati. Malaika lapa yang ada dalam kita baca tahiyat. Hak tu tak apa ya wa ayari lagu tu dah. Hak kita baca le tahiyat tak apa ya wa ayari lagu tu dah. Allahumma salli ala Muhammad tak apalah. Kalau pada tu kita bacalah wibu wa sallim. Dah, bila kita saat ini tu, bila kita saat ini sahabat saleh kita tak ingat siapa wasallim selawat Nabi. Pasal selawat Nabi tak ingat lagi, membacalah bismillahirrahmanirrahim masa temu saleh. Hok molek. Pas kalau mu tak ingat lagi bismillah, bawa praktik tai lah sini. Ha, orang kokore. Siapa tak ingat bih. Nah, yaghfirullahu lana wa lakum fid dunya wal akhirah. Pun tak ingat. Taqabbalallahu minna wa minkum pun tak ingat. Nah, selawat Nabi Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tak ingat juga. Bismillah pun tak ingat juga. Wak pratik tai lah sini. Atitai walana acatu tai. Kau tu ingat belakang tu. Supaya juga kita sujud syukur. Boleh satu kali nikmat. Nikmat anak, nikmat anak tu big go. Kita semak soco, boleh soco. Kita semak nebel tu hebui. Dah, anak kita sok bancuk boleh. Anak kita boleh ngaji naik pad. Hak kita makan kami syukur buat teh. Syukur semaya esok lagi. Allahu Akbar. Saja ku sujud syukur kan Allah Ta'ala. Pum, tika. Tak baca gapo, tak apa dah. Tapi kalau kita baca molek lagi, baca apa? Sajada wajhiya lillazi pun tak apa.
Subuhun kudus rabbuna wa rabbul mala pun tak apa. Subhana rabbiya a'la wa bihamdih pun tak apa. Tak ingat lagi subhanallah, tak apa juga. Dia tak ingat lagi, buat praktik tai juga. Nama buat sungguh demo ni. Tu nak royak kata tiap-tiap perkara yang ada berlaku kelas rendah, kelas tinggi, kelas rendah. Pak kita tak ingat habis. Supo Nabi kita duk sakit. Nabi duk sakit, Aisyah kata aku nampak satu bekas duk depan Nabi. Ni hadis yang diriwayat oleh Tirmizi. Satu bekas yang ada di depan Nabi, maka Nabi yang duk gelisah. Gelisah waktu ke geduk, ke bangun tidur. Sabik mati ni sakit, weh sakit tak kena kecek lah. Siapa Abu Hanifah kata lagu mana? Abu Hanifah kata alamak orang mati nak cabut iman ni tiga perkara. Tanda molek ingat molek. Sebab dia mati cabut iman tak temu segar siapa bila-bila lah. Bila kita mati dalam iman. Tapi dosa banyak, mabuk pun ada, bunuh orang pun ada, deraka ibu bapa pun ada, deraka tok laki pun ada, berzina pun ada. Tapi kalau mati ada kelimah. Nah, gapo man mata siapa-siapa dia mati. Ni hadis Muslim juga. Siapa-siapa dia mati wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah. Padahal dia yakin kelimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah nasyaya masuk dalam syurga. Sabik dua kelimah syahadah ni kita jaga sungguh. Kita kena syukur sungguh, terima kasih sungguh. Sebabnya nak royak orang panggil kunci sawan dua kelimah ni. Sabik kena raksa sungguh, jaga sungguh. Siapa kita teriak itu baik air mata atik. Witu hai jago kan ime ku jangan cabuk. Sabik kata Abu Mansur mu ingat molek ya kata salah seorang sahabat Nabi atau dikata tabiin, ada kata di alim ulama. Ya katanya daging mung ni. Daging mung bila mu mati, make dihulak dalam tanah, mu kena jamrat, mu kena terima. Bila mu mati dah, kulit mung tulai mung ni yang duk lipuk dengan kulit hancur dalam tanah, mu kena jamrat, mu kena terima. Dan harta kekayaan mung, kereta motor tanah pitu tak kawin dia kat tamah duit pitih. Bila mu pejek mata pop, mu kena jamrat harta saka mu boleh kepada anak. Tapi so deh aku pesan ke mung ya kata, bila mu mati mu jangan we boleh setel imanmu. Kau ni jangan wui sama sekali. Memberingat molek. Setel tu cindam. Dengan mung. Nak wui tubik akidah mung. Wui jadi syirik, wui jadi kafir, wui jadi murtad. Kau ni sani mu jangan wui. Kau lain tu mu jomrat. Kata Abu Mansur. Ni pesan ni dia. Sabik kita kena jaga sungguh. Malai-malai kita kena duka cita dengan Allah. Tiga kali kau kita duka cita yang paling besar. Ingat molek ibu apa. Ya tamunya kalau tak silap sebut dalam kitab Minhaju Abidin. Kitab jawi tapi ditafsir oleh Syekh Daud kita tani. Sarah tafsir bagi Sirajul Talibin. Ya tanya. Mu kena duka cita wis serabuk tiga perkara benda hak besar. Lah ni kita ada serabuk hak anak. Serabuklah kita tak kerak kita murah. Serabuk duk fikir nak buat lagu mana anak boleh kosa copak teru kita. Serabuk lah weh nak buat anak boleh ngaji, boleh jadi kerja. Nak serabuk lah anak lekat getung nak buat lagu mana nak lepas pada getung. Hak tu bukan kita tak sewi serabuk. Serabuk tak apa. Tapi tiga ni hak lebih. Ya tamu mung kena duka cita lepala mung. Wasa serabuk, wasa duka cita, wasa bosek, takut ime kita cabuk boleh disetel. Kau ni kena mikir tiap malam-malam, minta Tuhan janganlah Tuhan, janganlah Tuhan. Dan lucu kau ni, pap, tak ada uang leo kita cak junai naruk, somo-somo nak duk lagu mana. Ni panas taro ni nak duk tak boleh dah. Nyamuk ketik sakit, sumuk gatah ketik sakit. Nak giduk dan ni rakau lagu manullah yazuku napiha bardang wala syaraba.
Orang duduk dalam neraka tak dapat boleh sejuk satu saat, tak ada. Wala syaraban, dan tak ada ada barang minum, tak ada dalam neraka. Kalau ada ke? Illa hamiman wa rasaka. Kalau ada ke? Air ni deh. Air temaga duduk nilai. Pak nak makan lagu mana? Aicha kita nak makan tak leh dah. Lagi pula la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa wasaqa. So lagi ainacho. Ainacho ahli neraka. Makan hok tu tu. Allah, sabik itulah kita kena minta, kena minta. Nah, minta wi duka kita jatamu takut Tuhan mati cabut ime kita. Kena bosai wi habib bosai. Baru Tuhan tu terima molek kita nampak kata nok. Pahaya kedua, mengkena duka cita pula dengan amal ibadatmu. Jok kecil siapa kau umur 45-60. Pas kita tak rajin balas mana dah. Takut Tuhan tak terima. Baik semaya, baik sedekah. Dek, baiklah haji, baiklah kita atas zakat. Apa saja ibadat kita, kita kena bosan. Kita kena duka cita. Takut Tuhan tak terima amal ibadat kita. Dua, ingat molek. Kena we ada benda ni malam-malam kita mikir. Pasal lagi, soal laginya, hak kita kena mikir ibu-ibu, hak kita duk deraka dengan Allah. Duk maksiat dengan Allah. Dah, duk dosa dengan Allah. Sikit banyak hak kita duk taubat. Hak kita duk ucap istighfar ni, takut Tuhan tak terima. Ha ni tiga ni dah hak kita kena duka cita ni. Sebut dalam kitab Minhajul Abidin yang dibesar oleh Imam Ghazali, yang diterjemah oleh Syed Daud, kita oleh Fatani Jamiah hendak buat tempat lain. Ingat molek kekah pesan ni pada alim ulama. Ulama ni al ulamat warasatul anbiya. Orang makan sako nabi. Habis kita tak boleh beci ke ulama, beci ulama sebab beci nabi dah lah. Tu nak royak. Hak dak kita boleh buat molok ni mana ulama lah, wala tak tubik nabi pun. Hak ulama buat tubik ya Allah dah, hak nabi sing dah. Sebab kita cinta, ingat, rindu kepada nabi. Sampai ada seorang sahabat ajilah, orang Arab Badawi. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah bila lagi gak nak kemak?" Ya, dia tanya nabi bila lagi nak kemak. Nabi kata mastak apa mastak dalaha mucede gapo nak gi ko kemak dah mutianyo kemak ni bila mucade berah ka ko mano berah ka gapo nak gi ko kemak payo atena. Ya kata ya Rasulullah, ammo ni cede tak banyak, semaya 5 waktu kena cukup. Sabik tu kalau orang semaya dok ratik, semaya ratik, semaya tak belajar. Semaya pukul subuh pukul 8. Semaya ratik, dok ratik. Kadang-kadang semaya pukul ni, habis dah waktu asar. Orang ni membawa nak mati dalam jahat, ingat molek so. Habis ngaji dia kena buat kali ratik baru kita ingat. Yang kedua, orang nak mati dalam jahat pula, orang yang deraka dengan ibu bapa. Orang deraka dengan ibu bapa ni mati nak cabut iman dia, mati nak jadi seksa, mati jadi sakit, mati nak jatuh iman. Supaya orang tinggal semaya juga. Yang ketiganya, nah, orang apa nama ni, orang mabuk tak ada beradu-beradu. Dulu tu kita tepat kendi sehari. Lah ni tak boleh pak kendi dah, kendi setengah. Pas 2-3 utik kendi tu jual besi buruk dah, tapi ada lagi sutik kendi. Dia suruh bini dia rebuh lagi. Bini pun takutlah. Gebuh kotuk lelaki. Muka tu ada belakang 14 jarum dah. Jok nikah dua ni. Kena siku balik. Habis kena pilih tuk pakai lah. Mereka buat bini yang terkawai-kawai. Belahlah motor kristang pun. Ni nak suat jing. Nak kereta kapa beng. Tak banyak hari pecah dah. Hari siku, ya siku, ya siku. Dia tak semaya. Dia tak semaya mabuk. Dia nak siap belah pun dengan bini. Minta duit kau bini. Apa besok pergi sarah dalam gut naga. Siapa kita duduk sarah, duduk kecek dia. Dia teriak kau yang jauh diraka ibu bapa. Pak kata gino, hawa teriak. Apa ingat ngisok-ngisok gino. Penuh ya ikat mek dia di tiap tengah. Ikat tangan mak dia di tiap tengah. Ambil sarah sengol yang di pau-pau. Rebak mak dia. Kita dengar apa belah. Mek duduk lepas gini.
Rupa-rupa apa minta duit nak beli barang, beli jabah, beli daun baik keton. Teriak kita dengar ayo royak, iya pun teriak. Siapa mah dia tak ada mari-mari lagi. Gebah ngaung-ngaung sare kengo komik dia tak wi duit. Kawannya wi duit kena hari-hari minta. 200 hari, 300 hari tepat bengang kata komik tak kena cara dah. Ya royak. Akhir sekali dia boleh igat digot ni pak dia hadu. Kerana dia remah dengan sari kengo di muka mah dia. Masuk dalam got tu mek dia tak rajin mai sekali habuk lagi. Duk dengan derita air mata tu baik hari-hari dia ingat komar dia. Tapi gi ingat dalam got tu apa boleh lagi dah. Supaya kita kami tak terhata klik ke alam dunia. Rabbana hi Tuhan kami. Absorna kami nampak dah. Hula bersama no. Lipai bersama no. Muka nakil lagu mano nampak lakor-lakor dah. Tok muka nakir, mata dia suka kilat. Allah, 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 Allah. Soro dia tubik api. Marab buka. Bum, 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 api. Orang yang celaka ada orang tu. Kalau orang tak celaka pada semaya, ya, ibu bapa tolong jawab. Sabit semaya kena wipana. Rukun semaya 13 bila wimolek. Lepas kita bercek bagi pula ni rukun kauli. Ni rukun pekli. Ni rukun kalbi. Rukun kauli dah berapa? Ha ha ha. Pas rukun pekli dah berapa? Pas sunat aba'ah dah berapa? Kau tak baca kunut dah lah ni. Hai, kunut tak boleh kena baca Imam Syafi'i. Hak Imam Malik. Baca juga. Tapi ia baca lepas pada waladhalin. Imam Syafi'i ia baca lepas pada iktidah sami Allahu liman hamidah. Dua mazhab lagi, Imam Hanafi dengan Imam Ahmad bin Hanbal tak baca kunut. Sabit tu kalau kita tak baca kunut, kita duduk dua mazhab tu. Duduk dua mazhab tu. Kalau duduk mazhab Imam Malik, duduk mazhab Imam Syafi'i, baca kunut. Hatta paraqad dunya, hingga Nabi becek dengan dunia. Dia baca kunut di dalam semaya subuh. Ha tu nak royak weh. Ketemu dia tak kunut, temu za Imam Hanafi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sabik kita baca. Kita tak baca kunut, semaya kita terdengar. Kalau orang hidup ropong, jangan dah. Tangan kudung. Mata kecang sebelah. Dan mulut renyok. Tak terdengar, orang tak comel. Kalau tinggal sunat abak. Sabik sunat abak kita kena boleh bila dah semaya. Dalam kunut pak, dalam tasyu awal tiga, dalam tahayat keso. Bila rukun 13 tu baik, bila abang lapan tu baik. Hak lain lagi koci kawir dia adalah sunat haid. Oh. Semaya kalau kita tak boleh becek patara tu, tak boleh kita nampak patara tu, tak sehalaklah kata semaya kita nak sempurna. Makna kita tak erti dah. At-tahiyatu ni makna gapo? Solawat tu makna gapo? Mubarakah tu makna gapo? Tulillah tu makna gapo? Tak reti dah. Pas rukun tak reti pula. Aba'at tak pandai pula. Hai oh kau mai pen. Pano tu pen nama ya? Sabit itulah kalau semaya molek. Kita masuk dalam kubur dalam hadis kata. Semaya tu kata kau muka nak hei muka nak. Mutasah masuklah ke kepala aku ni. Aku duk takut Tuhan siang malam. Aku duk semua Tuhan siang malam. Aku takut sini dah ni. Semaya tolong jawab kita kawan. Mocik dia. Kakak adik-adik dia. Semaya yang malam tu. Ya mari. Muka nakir mailik kanir pula. Kanir kata ya muka nakir. Mutasah soal lah aku ni. Aku duk sedekah sikit banyak kok jariah sedekah pakai miskin dan sedekah kepada wak makan tolong wak molok ikut apa saja minta benda baik hak jadi kebajikan lepas pada mati aku tak saya aku duk sedekah ku takut sini dah ni tangi kane kata mari ikut kaki pula kak we. Bila yang mari ikut kaki-kaki tolong jawab. Ya muka nakir. Mutasah masuklah ikut kaki ku ni. Aku ni duduk jalan di tempat ceramah di Galai Merah ni. Aku duduk jemaah di masjid ni.
aku dok takut sini dah ni bukan aki. Bukan aki nak masuk tak leh kok kaki. Sabik kita orang tino ni kena wi hamak tutup laki ke jemaah. Kita tak tutup jemaah dah, kita hamak wi tutup laki ben orang ben. Ben orang ben tu. Sabik ke tempat tidur tu ke subuh tu cadai air tik. Nampak gerak abai tak lalu, tak nampak tak bangun mi air cuah lalu dah. Ha, tidak gosok-gosok di muka dia. Ni dah orang ben kita ambil kain selimut tambah, tidur tak abai pula dah. Abai pokok rokok. As-salatu khairum minan naum. Bermula semaya lebih baik pada tidur. Bini pun ambil kain selimut tambah, abai sol lagi. Abai kata aku kasih, bini ku kasihnya, aku kau tambah. Tu masuk molek dengan bini dengan abai. Saya tak kena rum tu. Nak ke? Ya kita kena saya kena rum, ya kena tidur wi pakai wi janguk, pakai wi comi, pakai wi molek. Tidur dalam gemuh ni mau sedak wak 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 ni. Ni kena-kena orang tino hak matang tu Allah, kain matang pun tidur hak tu. Pas dok mengenyah menyapu pok rumah pun hak tulah. Pas tu beli ikan pun kain tulah. Pas masa dok siap ikan pun kain tu juga. Pas tidur dengan tok lelaki pun kain tu juga. Siapa tok lelaki kata Allah, lah kelamu mi tu kucing masuk bila ni no? Jawab Mino kata, kucing mana abang kita kucing? Kucing pun bahawa kucing ni Mino. Dok abang, kucing tak masuk. Ni bahawa kucing. Tak dok sungguh kucing. Risik-risik pergi mari, kain bini 4 hari dah tak basuh tidur dengan tu juga. Ada wapak orang yang gelap tiba kek tangi. Tak tahu lah weh, kita hijrah, kita ingat mari beranak Nabi dah. Dah, hati nak royak kata sakut dengan benda tu dah. Hati baiklah di antaranya. Lepas pada tu kita masuk cerita Nabi sikit munasabah. Dah je pun kita kata banyak mari dah, lebih kurangnya pukul 10 lebih dah dah. Lepas tu Nabi kita ni beranak daripada bulan Rabiul Awal. Orang Melayu kita, Islam kita seluruh dunia ni ya cara besar Nabi semua ya 4 bulan. Nah, boleh Rabiul Awal, Rabiul Akhir, jabadi awal, jabadi akhir, 4 bulan. Kalau ada hari nikah kahwin, ada berjawi, ada jamu wega apa, pakak selawat. Selawat ni boleh mana-mana pun, dia boleh selawat belaka. Sebab apa atau boleh belakanya? Kerana Tuhan sendiri selawat ke Nabi Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nah, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuhan ni sesungguhnya Allah Ta'ala selawat di atas Nabi Muhammad. Allah nak royak Tuhan dengan Nabi Muhammad. Nabi lain tak ada Tuhan buat lagu tu. Wal malaikatu dan segala malaikat pun selawat di atas Nabi. Oleh demikian, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei para-para orang beriman, hendaklah mengucap selawat di Nabi dan ucap salam di atas Nabi. Lepas tu kita selawat Nabi dah jangan kata, oh Nabi Muhammad naik darjat sabit ku selawat tu. Jangan duduk bakit. Jangan duduk bakit. Sabit setengah katanya kita selawat ni boleh kita ya. Nabi tak ada naik dengan sabit kita selawat sebab dia sempurna dah. Dalam mana kata Nabi kita sempurna? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nabi Muhammad ni di saat-saat lani lebih baik pada saat ni. Di sana saat-saat ni lebih baik daripada tadi. Hak setagi lebih baik pada ni. Nabi Muhammad tu yang tak darjak yang nak-nak menik, nak-nak saat, nak-nak tika, nak-nak masa Nabi. Sabit tu kalau kita selawat pun ada setengah ulama kata, tak sabit dengan mudut selawat dah kali. Nabi tu yang tak darjak dah. Ada kata dah, dengan kita selawat, Nabi ucap selawat, ucap salam, Nabi kita akak dengan sabit kita duk minta pun ya naik juga darjat. Tapi kita selawat Nabi so man salla alaya wahidan apa nama sallallahu alaihi asara. Siapa dia selawat di atasku satu kali, Allah Ta'ala selawat 10. Siapa dia selawat di atasku 10 kali, Nabi kata Allah Ta'ala selawat di atasmu 100 kali. Kita selawat Nabi satu kali, Allah Ta'ala selawat kepada kita 1000 kali. Man salla alayya alfan marrah. Siapa dia selawat di aku 1000 kali, lan tamassahun nar. Nasaya mu tak tepuh dengan api neraka. Ni malam ni kita nak tanya semua hak sungguh. Kita ada dah hari selawat Nabi 1000 nak cedek nak makan lepas pada mati. Kalau tak ada, selolah.
Duk pagi esok kita selawat boleh 100 taruh molek. Haduk selawat Pak Moluk tak nak kena. Tak nak kena. Dah salah-salah. Pobitel lah bunyi. Kadang-kadang tepat tu kat lagu mana. Parta pasaminahu bodore. Oh lama lagi nak kena lagu tu. Duk bunyi lagu tepat-tepat. Tapi gelai merah tak tahulah. Nekan gelai hijau. Hukumah kita tu banyak dia makan topa saminahu tu. Kena tukar-tukar. Pas sudu banyak putong nyebuk. Betul-betul sudu. Kau ni suruh. Kau ni sutu. Kau ni sudu. Pak tu boleh tak supuh habis. Benda tu saya. Bapa tu kita pergi dengan pakat. Ha selawak-selawak. Tak kena. Dia tak kena. Ya tak boleh pala. Sabit bila-bila kita selawak, kita muji Nabi. Ya selawak dia muji. Pas selawak ni, dalam pala cita zangi tu ayat sergodah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Bermula serga dan nikmat serga. Amoy duk cedek kepada orang selawak Nabi dan ucap wa barik di atas Nabi. Ui, rugi weh kalau dia mau tak sewa moluk dah. Rugi sungguh. Ni orang berzangi ni bukan orang tamadda orang mengarai ni. Abtadiul imla abismizatil aliyah. Aku mulai imla kitab zangi ni dengan sebut nama Allah duk depan dah. Ya kecek molek be. Royak peha Nabi. Taraku sifah falam yusibuhu aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah titih baris Nabi. Semenjak daripada Nabi Adam, siapa mek dia, ayah dia tak berlaku zina. Tu titik Nabi. Ambil Nabi Adam, siapa empok dia Abdullah, siapa Aminah. Tak berlaku zina titik baris dia. Tu taraku sifah apalam yusihum abun aruhu. Min adami wa ila abihi wa ummihi. Tu titik baris Nabi. Kalau dia mahu tak sikut zangi kok mana tu. Murih goyak titik baris. Wa adna nubila raibin inda zawil ulumin nasabiyah. Royak titih Nabi. Nabi anak Abdullah. Abdullah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak apa nama anak Hasim. Hasim anak Abdul Manaf. Abdul Manaf anak Kilab. Pak gigin haik lagi siapa kak Adnan. Wa adna nubila raibin inda zawil ulumin nasabiyah. Titih baris Nabi Muhammad ni sekat Adnan. Bila sekat Adnan saat itu, nah, bila sekat dengan Adnan tu, syak tak boleh syak dah. Tak boleh nak royak dah. Kalau kacau royak lagi, nak bawa tak kena dah. Hak bila tak kena tu, Tuan Zangi kata kena. Ila Zabihi Ismail. Dan warafu ilal qalili Ibrahim. Pakat akad dah dah. Titik baris Nabi Muhammad, ambil siapa kat Adnan, kalau kacau royak lagi, jadi syak. Terpaksalah. Dah terpaksalah kena naik di orang yang kena sembelih. Siapa dia nak Ismail? Naik akal lagi siapa Ibrahim. Sampai tu kita semaya kata kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Ya molek wakas kat tu. Wakas kat tu comel benar. Dah. Fil alamin. Lepas tu. Innaka hamidum majid. Lepas jangan gaduh wis salih lagi. Jangan gaduh wis salih lagi kawal dia weh. Dah kita ingat Nabi saya Nabi. Nabi ni tempat kita tengok dia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya yang ada bagi kamu ni. Seorang rasul toladeh bad jam tidi hak comel molek sekali. Mu nak tengok gapo di atas Nabi Muhammad. Nabi ni lapar, kita lapar, Nabi lebih lagi. Kita sesak, Nabi lebih sesak lagi. Nabi mati, baju besi tergadai pada Yahudi. Allah. Tak ada cara sungguh. Kita ni gak apa apa ribu, apa juta, tanah pitu. Nabi baju besi tergadai pada Yahudi. Gada apa? Gada nak nafkah anak bini. Tak ada nak makan. Ya tak say tengok Bukit Tawar jadi mah. Nah, Abang Ming minta jadi anak kocis. Anak kocis redang rezeki. Duk dongeng-dongeng duk minta Nabi Muhammad. Nabi kata lagu mana? Pak Abahu ku tak ada nak. Ku tak ada nak.
Sabit kalau kita sesak, kita ingat Nabi lah. Nabi tak lebih pada kita lagi. Orang kata huduh, orang kata huduh kita, orang maki kita, kita tak usah sobalah. Nabi lebih lagi. Tak lain tak bukan pak saudara Yasir nama Abu Lahab. Abu Lahab ni masa tekah Nabi royak berita suruh sembah Allah Taala. Padahal Abu Lahab sendiri ni dah tak penuh. Ya katanya Nabi bohong, jok kecil siapa jadi orang tua. Dan Nabi Muhammad akhlak molek, sifat amanah Nabi tak ngaruk, tak ngenak. Jok kecil siapa jadi Nabi. Abu Lahab duk perhati tak beradu. Tapi bila Nabi jadi pak, Nabi jadi rasul, Tuhan suruh petoh kepada Nabi Adam, petoh kepada kepada Nabi Muhammad, suruh dakwah Abu Lahab. Nabi dakwah. Nabi royak atas polong. Kalau sekiranya ambo ni royak berita mari pelak-pelak polong nak terima tak? Jawab kepada Abu Lahab kata, "Allah, tak terima bapa Muhammad. Mung ni aku tak rajin tengok membuah satu patah. Tak rajin ku dengar mung kecek pelawak satu patah. Tak rajin tengok mung ngaguk. Aku tak percaya bapa." Kata Abu Lahab. Ha, Nabi kata, "Baiklah. Dengan molek. Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu ialah Tuhan satu. Ya duk sembah tokong 360 ekor. Abu Lahab. Dah. Patu pula dahnya. Dah. Dia duk sembah pula tokong di tengah jalan. Ya tak kenal Tuhan satu. Bila Nabi kata bermula Tuhan kamu Tuhan satu. Ya kata lagu mana kan Nabi Muhammad. Dia jawabnya, "Cuk! Jukoh selalu keju tak? Nabi keju. Dia ada tu lagi. Abu Lahab jukoh ke Nabi Muhammad. So sembah Allah. Tuhanmu satu Abu Lahab. Tolong. Cuk! Dua kali cuk. Habis kata kita jukoh kita tamadah. Nabi biasa jukoh. Pia pok darah dia sendiri. Bila Nabi dakwah kata Tuhan tu satu. Dia jawab ini. Ya kata wa ma atana bima lam ta'rif. Hak muduk bawa Muhammad aku tak biasa dengar. Tak biasa datang dalam kepala otakku, tok nenek titih barisku ni tak dok dok kecek pomu ni. Tok kau nilah Tuhanku. Anak Nabi Muhammad dua orang, Rugayyah dengan Raqiyah. Nabi ni bukan kata sekadar pak saudara saja dok. Siapa biasa dengar Abu Lahab. Sebab Abu Lahab ya nak-nak anak Nabi Muhammad Rugayyah dengan Raqiyah. Rugayyah dengan Ummi Kalsum. Janguk, comel, narat, suai. Lepas dia pakai borong dia dua. Dia tak jauh ke orang. Nabi pun belah lah. Lepas tanya dua ni pun, dua ni tak ada kan apa. Nikah. Bawa malik duk tu ni baru. Nak sipin nikah. Malik berita meroyak wa ilah hukum. Dia je kohpam tu. Siapa anak hodok tu ni, Abu Lahab kata ku cerah, tak sedar anakmu Muhammad. Murid sungguh dengan Nabi Muhammad. Tepat Nabi sedih sungguh Abu Lahab. Mana? Masa ketika Perang Badar, Nabi duduk di Madinah dah. Masa tekah duduk Perang Badar ni, Raqiyah pun duduk sakit pada tahun tu. Tahun Perang Badar. Uthman tak dapat hadir Perang Badar. Dah, tanah Raqiyah duduk sakit. Nabi ni sedih dok ingat kau anak sakit lagi. Dan lagi dok ingat kau Khadijah masa peraya ingat Khadijah selalu dah. Sebab Khadijah kata kena ya Rasulullah. Kalau amonyo mati Rasul tak ada alat-alat buat perang, alat-alat buat dalam medan perang, Rasulullah gatlilah kubur dia ambil tulang rusuk tajam buat gati pedang. Nak wim go lain tak ada dah, habis dah Khadijah. Kayo ada ngakan ada ngakan ada ngagapo kayo dikenali sedega le kotom ko lagi pula Khuwailid kuturun raja pula dah tu Khadijah tu payo nak Nabi bukan Nabi masuk mitok yo masuk mitok Nabi yo tengok akhlak Nabi molek yo tengok perangai Nabi comel negon hai tage tiap kali Nabi jalan awek jalan tu dotah pala Nabi yo kata hok ni dah ni rasul akhir zaman. Sabik mocik kawai kita nampak orang juru. Belahlah demo lama masuk mitok dan kita buja. Gini mitok demo. Mitok demo tak sih dua tak sih. Cukup 40 orangnya boleh lah wey. Tekat duduk sore. Tengok Khadijah yang mitok.
Nak ke? Yang dia minta demo ada tok laki dah murid demo, cari sama bujel dia. Kalau dia masa minta Nabi Muhammad, pahabih harta dia dengan Muhammad, sampai ketika dia nak mati, duk teriak. Teriak apa tu? Takut Nabi tak redha. Nabi duk kecek dengan sobat luar, Fatimah, mungkin turut ayah sebentar, aku nak mati dah. Mama nak mati dah, nak mati dah. Bapa pergi cepat-cepat Fatimah. Nabi goyak ya ayah. Ya Rasulullah, mama duk panggil, dia duk berat benar dah. Nabi gaduh-gaduh dah. Ya Rasulullah, aku nak mati Rasulullah. Minta izinlah maaf kepada aku ya Rasulullah. Takut aku layak mujok muda siapa kau. Siapa kau menjadi aku menjadi Rasul. Aku jadi orang tua. Takut layak aku tak molek. Kecek huduh kamu ya Rasulullah. Mu maaflah ke aku Rasulullah. Aku tak ada nak minta apa Rasulullah. Minta lah mu izin, mu halal lah, mu reda kepada aku ya Rasulullah. Takut aku ni jaga mu tak comel. Lehak mu tak comel. Gaya mu tak molek. Layak tak molek. Maaf Rasulullah. Kita biasa buat ke tak? Ha, sabit kita tu kena temu lah sokmu. Molek-molek sudah kita temu pak tu, tu boleh kita siung tangan tik tomrak tok laki. Sengah siung tangan tok laki. Pak molek tangan tok laki bekas kutik kerak eh. Kau sedak lagi kita siung. Tok laki kata, "Allah, bini ku taat sungguh kat ku. Nampak nyongek hidung." Pas lama mana kita sahabat saling dengan tok laki dah. Banyak tu apa dosa. Hak kita 10, tok laki 10. Malaikat tangan kudung dah arah lah. Hak tu nak royak weh. Pas tu lama mana kita sahabat saling, malaikat dia minta ampun. Pas satu hadis lagi yang terkena. Kita orang lagi suami ni, suami isteri ni. Kalau asa kita malam-malam tengah hari, cuba kita tengok gila-gila mari atik. Bini tengok tok laki tengok bini, tengok dengan cara kasih saya. Lah ni kita tak tengok dah, moga anak ramah dah. Pak kelik esok tengok lalu lah. Bini tengok tok laki tengok bini. Tengok dengan cara kasih saya, dengan kuamrat, dengan leksen. Tuhai tilik kita dengan cara rahmat lalu dah. Kelamin ni ni. Pak kelamin ni bila tuhai tilik dengan cara rahmat, orang ni tak kena azab tuhai sebila-bila dah. Oh, sahabat kata benar nak lepas dengan azab tuhai tak payah weh. Dengan tilik laki bini weh molek dengan muka. Ni bini tilik kotak laki aci mata hitam tak ada. Jolim balik. Ada ramai-ramai tu menjengilah. Nyeri tilik kuat sangatlah. Ha. Ya cara kita nak kecek ngatuk laki ni, mata kita kena tengok bawah. Mata tengok bawah, baru kita kecek nyeri lawan ngatuk laki. Ni kaci gigi kerak-kerak ngatuk laki. Lah. Klik-klik-klik. Ni harta aku belakang ni. Rumah aku ni. Klik. Angin nak bini dua lah. Aku dah pengomong. Allah, kawan ni kelolo ya. Sabit bini kalau hebatik ngatuk laki, ya jangok. Ya kaya. Hoduk tupai, hoduk ya. Mari jari sepuluh. Lah-lah munawak lagu nanti ku hamak mu klik. Orang tina ni sudah royak dah dalam kitab hadis dia. Ya batik jadi rupa babi, tubuh jadi anjing. Ingat molek orang tina jangan bakik walau kita janguk, walau kita lawa, walau kita harta banyak, tok laki kita gorak ke joloke jamel yo. Jangan dok bakik, bakik sudah selalu dah. Sebab raja, 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 raja tu tok laki tu. Raja tak ada kira dah raja. Habis kalau raja nak mai kampung hugle merah, banyak orang tak mau tak kira nanti tongrak raja lagi. Nanti tok laki kita ni kena tongrak lebih pada nung lagi lah moga serga dok tapak kaki dia. Ah, tu ingat molek nak royak wi deh. Nak royak wi. Yo tiak karo kerak kuku boleh pala ngatuk laki. Bini duk nyayo ni. Bini duk nyayo tengok Aisyah. Aisyah dia tanya, dia kata orang tanya yo, "Kaifa? Bagaimana kau Rasulullah fi baiti? Dalam rumah lagu mana?" Aisyah jawab katanya, "Nabi dalam rumah ni fi khidmati baitihi, duk khidmat. Pakak tolong menolong." Aisyah basuh, Nabi jemur. Aisyah nyayu, Nabi kukunyu. Kalau basuh lah ni. Kita tak ada. Salah bini jemur, salah bini basuh. Sutut laki jemur. Tubik wak dua lah tu paling kanan kiri. Paling apa takut dia matalah bini. Allah, Allah dah taruh tu. Gue tak panggil Allah, panggil tolong menolong. Ni sedak duk tak kisi malah cokong. Amat asal lagi mamu eh. Pau baru duk gelegok. Panak akan ke apa? Telur tak apa dah. Nasi asal lagi duk gelegok. Oh, duk gelegok. Oh, mamu teruk weh. Tu duk mahi petak jok muda patua tu. Duk tua duk tak kisi malah. Duk mahi goni.
Nak tolong ke tolong kayu api pingat api gas hati tolong lagu mana tidak. Ni kita orang jatuh kena khidmat lagi rumah tangga. Saya Nabi ingat Nabi. Perangai Nabi ya tolong lagi rumah tangga. Kita dok pagi-pagi kena kopi klik ke belah. Tugak ngepak kain lepas Yesin ni tugak kain ni klik kilah kuning. Kau dah boleh jabi. Jalan buat lagu lah boleh di mana dia pergi. Tak cekak dah nak cari di tempat berjanji. Aduh klik dah kopi. Dia kata subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar dok dah dia bawa lagu tu tu dia bunyi lagu cek tu laki ya tu siapa dia tu laki cek bungu ya Allah ya klik dah kopi tu pusat duk luar pusat cek balik goje dah pelodoh duk jauh tak leh-leh tapi hati tak lupa. Aduh kasih sama kasih tapi hati tak cara. Duk jauh tak leh-leh tapi hati tak lupa. Aduh wak jamin lagu rumah nu Mak Yusuf tak ada bawa, tak nak bawa. Habis tu kita kena bawa hajar tukar mulut jadi tasbih, jadi kecek benda-benda baik. Ni gelecoh piye hujah tak wis la ilaha il tak suk juga. Tak su juga lah ilah lah tak su juga tak su tu hingga dah orang yate kalau tino yang natah ke mana salah jijak selip pagi tempat lecah nak rebah cecek alah-alah malak polok nyanyo polok tu tengok apa kali oh nyetel palak polok nyanyo lah polok lah dah dah gini natah kotak molek dia kena mengatah kotak molek. Ha baik kita tengok jarah Nabi pula. Lepas pada tu Nabi kita ni ya lekat benih malam satu malam boleh satu daripada boleh rajab malam jemaah. Tu katalah sejarah dalam sirah. Lazangi tak ada sebut tu. Kita suku tak adalah royaknya. Ya lekat benih malam jemaah lagi pula satu pada boleh rajab. Allah. Malam jemaah ni tak ada dah. Sabik kita ingat apa semalam dah. Semalam ni ada sobat dia tawa. Nabi lah ya tahi sahabat menguasa nak suka dah aku nak oyak tiga berita yang baik bagimu. Nabi kata ya Rasulullah muayaklah sahabat kata Rasulullah kata kena tiap-tiap malam jemaah dimendekahkan 70 ribu orang pada api neraka. Sampai kalau kita dengar hadis ni malam jemaah kita minta lah Tuhan ya Allah ya Tuhanku mintaklah aku sore ni masuklah orang mendekah pada api neraka dalam 70 ribu orang. 70 ribu ya. Apa boleh mak arpe 70 pula. Mak arpe 70 pula. Kita berdoa semua. Doa semua. We boleh kita masuk dalam calon orang lepas pada neraka. Ha, buatlah malam maaf. Malam lain tak ada. Pahia kedua, sebab aku nak ayat kamu. Royak ke apa? Royak katanya Allah Ta'ala tilik dengan cara rahmat malam jemaah 90 rahmat. Orang dia kena tilik Allah Ta'ala dengan cara rahmat masuk serga lah. Neraka tak makan lah. Sebab rahmat serga dah. Kesayang belah Tuhan. Dua. Pahaya tiga. Nabi kata tiap-tiap malam jemaah Allah Ta'ala lah satu amalan gana 70. Kalau kita baca Yasin sekali supaya baca 70 kali dah. Baca surah Waqiah sekali supaya baca 70 kali dah. Dengar orang ngajar sekali supaya dengar orang ngajar 70 kali dah. Tu tiga fisik pemalai jemaah. Sambil malai jemaah tu katuklah lakong dulu. Goni pelik-pelik pun katuk so tengoklah. Tengok orang ngajar benar manfaat jadilah. Kita pera kepada malai jemaah malai yang lebih. Ha tu hebat tak hebat orang pun Sayyidil Ayyam pengulu segala hari. Pas Nabi kita saat ni tu lekat benih pap. Bila Aminah perut besar tu Aminah tak ada rasa letih, tak ada rasa lenguh, tak ada rasa alam perut. Kita ni nak beranak tak biasa lagi anak-anak darah apa kali mutah nak jadi ke anak sore. Oh bahang gua bunga apa oh gidapul ada bahang gula oh mutah semua duduk bahagia lagi. Siapa royak kau abai dia tak saya makan nasi dah dalam pinggir. Reno nak mutok. Mana makan lagi apa? Nak makan lagi purung. Ya pelik-pelik dia. Tak saya dah abai makan nasi dapur. Reno tak lalu. Mana makan mana? Lek ramu. Orang Allah hai ya turut belakang tu. Abai tak saya makan dah nasi dengan ikan selayar. Mana makan apa? Dengan gone. Mana cari gone? Ya pelik-pelik dia Allah hai dia. Kita orang yata yang kena pedah tu kena turut dia semata dah. Namun dah tapah bini kau tu boleh pedah. Dan tapah bini sampai kena kira atik kau parut besar dia duk susah tarah mana.
Nyanyi orang tim tengok orang tim sesak-sak lah. Lapan bulan tu dia pergi perut, mata boleh-boleh. Allah, kau tengok anak dia raka kau nyanyi, ha. Tapu perut tu lelaki dia dah kopi. Kau ni zolim bini ni. Zolim, zolim, zolim. Sabit lah, esok-esok bini kata tu, hey. Mu tanya ya lah, belum nak bersega. Mu tanya ya tu, hey, dulu buat mu nak bersega. Wakifun dan mas'ulun. Mu tanya tu, hey, dulu. Tok laki ku tak ajar ngajak aku. Tok laki tak ajar nafkah ku. Mu tanyalah tu, hey. Hak-hak wajib di atas ku ni, ya tak tunai sahbuk. Ni pak kita berat, kita orang jatuh esok-esok. Bini dakwa selalu dah. Sabit tu kalau kita tak pandang mengajar sekalipun, kita yogi ngaji sejik. Tu imej duk mengajar, tu kotek duk mengajar, jepuk siapa dia mengajar. Tidak dengar orang ceramah, kita panggil mai dengar lah. Nak fikir celah mana lagi dah. Ni larak darah istihadah pun tak erti, tayamung pun tak erti, mani wajib pun tak erti. Mi'esmaya mana air mustakma, mana air mutelok, mana air mutanajih, tak kerti. Hak mana istibrak, tak pandang istibrak. Sabit Nabi kata orang nak seksa kubur ada pak karo. Mana kata pak karo, ya tamu kecing tak basuh. Maksud kecing tak basuh, kecing tak istibrak. Sudah kecipak, tak ada batuk, tak ada urudak dah. Hal ni bawa kena kena seksa kubur. Ya kedua, orang boleh kacak pelawak. Duk kacak dengan pelawak, tak boleh pelawak, tak boleh duk. Nampak nengung, buat nengung, kau ni bayar pelawak, dakwa selalu lah. Loh, tu berat tu orang panggil gapo pelawak. Orang bohong, orang pelawak, orang panggil dajah pada lorak. Paling duk murid kalau orang panggil dajah, orang panggil pelawak. Tak ada kena gelak anwar dah. Tempat-tempat setengah pada setengah orang gelak anwar, tidak concet si malew. Nampak orang kacak besar, kacak pelawak, si penuh masuk kedah, dia berkata concet malew. Tak hirap orang gelak dia pun. Sebab dia tak malu. Duk nak bahu situ. Lama-lama orang saling pula. Nama yang molek. Nama apa? Nama Fikri. Nama Syukri. Molek nama. Tapi kita tukar apa? Anwar. Kalau Anwar Malaysia tak apa yang boleh hadir orang ayuk. Ni Anwar buah. Tak buah tak boleh duduk. Allah, kita ingat Nabi tak ada kecek bahong satu patah. Orang duduk dalam serga pula dah hajilah. Tak ada orang kecek. Tak dengar dah orang kecek pelawak. La yasma'una fiha lawan wala kizaba. Orang duduk dalam syurga ni, kita duduk dalam syurga ni, tak dapat boleh kita dengar orang kecek sia-sia dan orang kecek pelawak. Tak duduk dalam syurga. Pak kita kacak duduk pelawak. Kau ni payah boleh masuk syurga ni. Tak ke? Ha tu, orang kecek pelawak. Orang belagak orang. Orang khianat, orang ngaruk. Ngaruk duit peti sejik. Ngaruk ngita orang tino, ngaruk curi pisau demo, ngaruk lodoh apa nama apa saja ikutlah. Pas benda-benda hak amanah yang ngaruk yang ngenak, hak ni seksa kubur juga. Ingat molek. Ha klik kok kita Nabi pula. Nabi masa dia kandung, Aminah duduk dalam tidur. Wasammihi iza wadatihi Muhammadan li'annahu satuh madu ukbah. Hei Aminah, meletaklah nama. Hak muda perut besar tu. Meletak nama apa? Nama Muhammadan akan nama Muhammad. Muhammad ni balik pada bahasa kita makna apa? Abel-abel dia tak tembak tu. Ada nama-nama mak-mak-mak tu dek? Cuba kita tanya mana nama mak dek? Orang nama mak ni tak ada dah molek. Comel sekali. Sabit tu kalau kita pergi ngaji, kita kawakik. Kita nahum. Pimpin mula-mula, siapa dia tak nama Muhammad, supaya Nabi Muhammad, ni aku harai nak pakai Allah. Hajilah tak apa yang nama ayah Nabi Muhammad dah. Abdullah, hamba Allah. Aminah, ramai-ramai siapa nama Aminah tadi? Cuba kita tanya lagi lah, nak tengok sikit. Kalau nama Aminah dah, kelubung dah. Nama Aminah tukang tak bakar. Nama Aminah mulut pembotong atuk laki. Halis tak nama lain tak masuk. Dia kena tengok rung juga. Nama Muhammad semayah dah. Nama Muhammad curi kuat. Nama Muhammad ngaruk. Nama Muhammad pisah demo tak boleh luar. Tukar tak nama lain tak masuk. Nyanyo duk bujiha Muhammad. Sabit tu nak tanya Muhammad ni makna gapo? Sabit orang tanya, Abdul Muttalib. Hei Talib, bapa mungkin tak cucu mu nama Muhammad. Ada kata setengah kata, Abdul Muttalib ni letak nama Muhammad. Bapa mungkin tak nama Muhammad. Jawab kepada Abdul Muttalib kata, satu li'annahu satu madu'u kebah.
Karena sungguhnya nama Muhammad ni pada hujung jatuh yang banyak puji dunia ada di Nabi Muhammad. Sabit Nabi Muhammad nama Muhammad yang banyak dipuji. Allah. Tu mana lapar dia. Sabit kita baca tebah, kita jadi baca semaya, kita baca selawat Nabi, kita jangan tinggal we ada tasdik. Jangan. Kalau baca Allahumma salli ala Muhammad, hal tu tak jadi. Karena Muhammad ni ada mubalaghah, iaitu yang banyak dipuji. Tu makna dia. Sabit Nabi lebih Tuhan lebih tak Nabi, lebih tak mana? Nak semaya tak boleh nama Muhammad tak sah. Nak baca tebah tak boleh nama Muhammad tak sah. Orang Islam nak masuk, orang kafir nak masuk orang Islam, tak boleh nama Muhammad tak sah. Pas orang baca orang mayat-mayat, tak boleh nama Muhammad tak sah. Ha tengok tu Tuhan wikil behe Nabi Muhammad. Pas kita tengok Nabi Muhammad pula. Saya dengan kita setara mana? Orang panggil kul apa nama ni? Apa nama tiap-tiap nabi kullu nabiyyin du'aun mustajab. Mustajabun. Tiap-tiap nabi semua ada doa mustajab. Tuhan we so doa semua. Dah. We semua nabi-nabi lain ya guna tah dunia belaka dah. Allah, ya guna tah dunia belaka dah. Nabi Nuh doa, Nabi Musa doa, Nabi Ibrahim doa, habis belaka dah guna tah dunia doa wasilah. Doa wasilah ni minta pauk lima pauk, minta pauk lima pauk. Nabi kita tak doa ini akdak wati ku nak sipai taruh satu doa ni. Aku dah taruh satu doa ni. Aku nak buat apa? Nak syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku nak guna doa ni hak Tuhan bagi doa wasilah ni untuk nak wisfa'at ke umatku di hari akhirat. Allah hebatnya kalau kita dengar deh. Saya kita tu setara mana? Tak guna doa ni nak tolong kita di pada masa esok-esok. Pas satu ayat lagi. Tuhan royak ke Jibril alaihissalam. Hei Jibril, cuba mugi royak kau Muhammad ni wala saufa yuntika rabbuka fatardo. Mugi royak kau Muhammad ni dia nak gapo sehingga aku nak wi belaka wi puati. Oh lu, kita kalau orang tawa lagu tu padah. Jibril royak kau Nabi Muhammad. Ya Muhammad, mu nak gapo deh? Tuhan nak wi belaka kemung hingga mu puati. Nabi tak ada royak tu nak rumah besar, nak kakah mah, nak orang tino jangok. Dak Nabi tak ada royak. Nabi royak gapo? Hei Jibril. Mungkin royaklah ka Tuhan mun izan arda wa wahidin min ummati penna. Mungkin royak kepada Tuhan mun aku tak puas hati kalau bunyi sore umatku duk tiok dalam neraka. Walau ku duk dalam segar kali pun, tapi kalau umatku duk tiok dalam neraka, aku tak puas hati aku masuk syurga. Ni Nabi setara mana saya dengan kita. Sabit itulah kita tanda kasih Nabi sebagaimana konsep dok royak dah tadi. Gapo? Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Apa-apa barang yang datang akan kamu oleh rasul. Hak rasul royak benda gapo wajib sunat membuatlah. Ni tanda kasih Nabi. Wa ma nahakun anhu. Fah pantahu. Apa-apa barang yang tegah, apa-apa barang yang tegah akan kamu oleh rasul, fantahu mujauhlah benda haram dan benda makruh. Ni tanda kata kita kasih Nabi, saya Nabi. Dan selagi kita tanda kasih Nabi, kita banyak selawat dia. Siapa Nabi sebut dalam satu hadis? Hasan ni sadah ni hadis suku pula. Dengan molek orang tino. Man salla alayya alfal marrah. Siapa-siapa dia selawat di aku ni 1000 kali. 1000 kali masa dia hidup ia ada selawat Nabi 1000 kali. Lam yamu tak mati ia illa yubashira bil jannati, malaikat hanya serga tempat duduk. Tuhan nak balas serga ni kita tak mati lagi ya. Dan kita mati ya balas. Serga ya tak balas tah dunia kerana dua perkara. Ya tamo dunia cuma. Yang kedua dunia ni sepit. Bukan tempat dia nak balas dah. Sabit tu orang masuk syurga esok-esok mati kawin dia weh. Sukurang-kurang jang noi orang duduk dalam syurga. Puluh hutan dunia ni. Kita ni go ada puluh rai tinggal maya dah. Kan duduk nane getah ngadi ye. Tak ada loho-loho tak ada dah duduk mahal pagak ada puluh rai. Ingat weh puluh hutan dunia ni. Tinggal-tinggal klik mai zuhur pas mai wak semula.
Ni kena-kena orang Tino juga klik nyaku, klik kau dalam rok, klik wak tanah hubi, tanah tirung, tanah timung. Gelak dah, pukul 5:30 dah. Jawab kabar, ya tolong, Mario tulis naik mayer, mu tak mayasa lagi tu. Dia kau sebetar, dia nak naik mayer, kau duk cari nak serati, pak kau tak klik. Dia cari nak serati, pukul 5:30. Ada lah ni ni. Anak serati puluh ekor, klik ni, pak ekor kita tak temung. Abang kata lah, Mario, mu naik-naik mayer, kau 5:30 Hasan Abil. Kau lah, abang nak cari nak serati, baru beranuk. Gi ke mana saya juga anak kuning-kuning pak ikor tak klik lagi ni. Hak klik hak itu. Dok ri ngorek. Orang panggil tak saya kos maye. Sani kita royak dah. Orang merengek-ngek ke semaye wak mudah-mudah ngas maye semaye ratik dok ratik semaye tak ada belajar wak dengan gamuk. Hak ni mati nak cabut ime. Yang kedua, orang deraka ibu bapa. Yang tiga, orang mabuk mengekali. Yang keempat, wak orang sakit hati. Ikut kau mana-mana orang sakit hati. Ni, tiru Nabi. Nabi perah kambing. Kita perah kambing satu sunnah Nabi dah. Tapi Nabi perah kambing, ya ikat. Kita perah kambing, kita lepas. Kau tu makin anak dia, demo anak utah, demo anak bunga, demo. Baaaak. Habis bengok, ada dua pahang anak dia. Dua dah dah. Baaaak. Habis nak anak utah lah dah. Kau tahu, hey, kambing makan anak utah. Kau dia kambing, masa dia menatih. Oh, jawab sedap pula dah. Pak bela-bela klik lah, tak pun ketah dia mau beli pak atau kulbi. Tak tepi tangga. Pengah habis. Aku nak pedok lagi, bebek itu kambingnya. Kata Nabi, pera kami. Kena Nabi, pera kami. Ya ikat. Kita pera kami, kita lepas. Ha, tak siapa, tak supa dah situ. Tengok Jibril. Jibril. Nak haik borok. Nabi masuk dalam Masjid Baitul Muqaddas. Jibril mari tempat batu sokrah. Juga cocok dengan tanginya, tamak borok. Borok ni kalau tak tamak apa ke dia, borok main sergon. Dah. Tak ada nak makan dia dia. Mau borok. Tak ada nak makan terung dia. Mau tak ada makan pisang dia. Dah borok. Duduk tamak lagi. Bapa tamak. Nak hajar. Benatai ni masuk kena tamak. Paling feral pah lagu tu. Haa tu cara ajar dia ugamu. Supa bidia lari. Bidia lari. Mari ziarah Nabi. Mari malam Nabi beranak. Mari tu melalui dengan minta izin Allah Ta'ala. Kalau dia tak izin pun dia, mari tengok Nabi Muhammad. Orang selebih-lebih makhluk. Nggak selega lebih Nabi Muhammad lagi. Mari tengok Nabi pun dia, tak minta izin. Tapi bapa minta izin? Kerana dia dari tua yang ada. Siapa dia? Allah. Ni kita ni ada tok laki. Nak pergi ke mana tok laki tahu hati. Ni makan pulut cenok berat. Tok laki tak tahu la ilaha illallah. Duk keliling cari anak koti. Eh, Paridah kau pergi mana tanya pergi rumah. Eh, aku tak tahu kau nampak jangan yang keret. Itu tadi. Baju cahaya biru, sifar kaya kelubung. Sifar tu tinggi jek lah. Jalan nampak golek-golek punggung. Gimana tak tahu? Ya, aku nak masuk lagu malam rumah. Ya, tak ada oyak kamu. Tak royak kita orang tamadah untuk lelaki ni. Oh, untuk lelaki pula dah. Pahala. Halo, duk mana? Pulut cenok. Kena tak royak. Kalau royak lah mana baik. Amal bukan lagi ngeceh. Tengok tu pula dah. Tak benar tu lelaki semata-mata je. Kau nak pula dah. Ah, tu nak royak tu dunia lah ni. Kita kena minta izin. We tahu pada tu lelaki. Benda yang tak ada minta izin kau tu lelaki. Masalah bak ngaji. Tu lelaki tak mengajar. Tu lelaki tak suka ngaji mana-mana. Bunyi orang ceramah. Bunyi orang ngajar. Kita gilah. Tak dosa tak minta izin. Hak lain pergi makan pulut kena minta izin. Pergi tengok sain sakit kena minta izin. Pergi tengok awatah mahir bola. Kena tepat orang tina penuh. Pergi tengok awatah bola umur 40. Ha tu lelaki yang pergi juga tu. Yo. Nampak pulut tiak. Pulut tiak asal tak lemak ya hitam. Masa yang kurik. Duk sorok tu. Tu lelaki mahir lepadan. Ha tu nak rakyat kata ikut gimana mereka kita mari tempat ngaji. Kita tak minta izin tak apa sebab ni hak Tuhan bukan hak tok laki dah. Ha ti ingat molek orang tina dah. Habis itu pas tanda sol lagi hak kita ingat Nabi selawat. Pas selawat tu saudara sang kita tolong bagilah nama selawat Fatah. Hak ambo besok de royak dalam klik ni. Sama taro ambo nak royak selawat ni. Nanti dia bagi wirata semua pas nak wituruk belaka. Selawat Fatah Sayyid Istighfar Ilahi, doa terima kasih iman. Dah, pasal laginya. Dah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Hari ni minta belum pada wisale.
Semua ada ni doa. Pas belah lihat tu doa ambil air semaya. Nak tanya dulu, nak kau tak say? Kalau san jangan bagi nak tanya nak kau tak say dulu. Kalau tak say kok, akan kita katuk dah tu, dah dibagi tempat lain pula. Akak kau sanduk dia yang tak say ni? Ya tak boleh kita bagi dia mau tak say, namun dia mau tahu. Padahal kita bagi ni kakak selega jauh ni aku, matilah imit tu ya. Duk pilih kutip imit lagi tak sikit banyak. Cedek orang tua, boleh buat amal dengan mudah. Ha, tapi ambil-ambil pun kalau ada duit gelabuh lah jabir ratik, cedek tais mula pula. Tak ada nak duit, tapi kalau dia mau sedekah, cedek buat tais mula boleh pula. Dia mau boleh falo ratik, kita boleh falo ratik. Pakal kat kosi. Ah, kawan tak ada ringla, tak ada muh, tak apa. Kira kalau ada. Ha, bagi bangat-bangat sang. Buku nak buku 12 dah ni. Bagi bangat-bangat, pas nak baca dah. Ha, dah. Nak buku 11 lebih dah. Ha, dah. 2 je dah. Ha, bagi-bagi. Lepas tu kita baca selawat ni sikit, pakak turut. Kita ijazah pakak wa'ama. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan dengan selawat ni, dengan istighfar ni, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ha, bagi-bagi bangat. Tolong bagi, dek. Teh, amikot tu lo bagi, tu lo bagi teh. Bifatino tu lo bagi, tu lo bagi. Ah, oh, gelak Fatino nampak gedok tu. Terasa awak dah. Nampak muka lilak-lilak. Nampak muka putih-putih. Jangok-jangok dia mesti ni begali. Ha, bagi. Bagi Fatino pakai boleh berlaku. Tapi kalau tak bagi, tak tengok, tak nampak. Terasa awak dah. Nah, bagi lah. Ah, tak ada duit beratal tak sahwi, tak apa. Atau apa bukan tak gegar tak tu. Ah, bagi-bagi boleh belakang, boleh 5 minit lagi kita baca pakak tu amal-amal. Mudah-mudahan kita mari pada malam ni dah tu, boleh kita amalkan doa ni, insya-Allah kita mati dalam ini, kita dapat syurga dan jauh pada neraka. Sebab kakak tu hadis alim ulama yang kita catat tebuhlah doa tu. Ah, dah pakak-pakak tengok berkali Fatino ada terosak tu. Ada terosak bagi kita buka tengoklah. Ah, jadi kita klik metaruh molek, kita baca nan nak harilah. Pas lagi ambo royak kelebih hayo setara mana setara mana. Apa kak pakak tolong bagi. Ha, selawat ya tamu, tengok. Ha, tak tengok lagi tak apa, turuk mulut. Selawat yatamu nama selawat Fatah. Syekh Daud besok sebut dalam kitab dia, siapa dia baca selawat ni sekali, mati dalam ini, jauh pada neraka. Ha tu, sekali umur hidup. Kalau baca semua tak kena kecek dah lah. Ha, ni bukan ambo deroyak, ha, Syekh Daud sebut dalam kitab-kitab dia. Oleh demikian itu, turut ambo nak baca dah. Siapa tak biasa baca sekali habuk lagi dalam umur, malam ni kerang red, naik cewit, minta Tuhan lah we berkat. Dan supaya dengan Syekh Daud kata, matilah ini dan jauh pada neraka. InsyaAllah, turut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima Ughliqu wal khatimi lima sabaku wal nasil haqqi bil haqq walhadi ila siratikal mustaqim walhadi ila siratikal mustaqim Allah kohobnawi ha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihin azim. Ni selawat patah siapa dia tak biasa baca lagi ni kerana rek naik cewit. Minta Tuhan lah. We mati dalam imin dan jauh pada neraka sebagaimana waliullahmu sebut gitulah Tuhan. Haa, tak ingat molek nama selawat patah. Siapa dia tak biasa baca lagi ni kerana rek. Lepas tu baca we kerantisan. Kerantisan, we sapa ribu-ribu suara mata kita nak mati. InsyaAllah deh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang kedua. Hak ni nama ke Sayyid Istighfar. Penghulu istighfar. Siapa dia baca honing 3 kali lepas maya subuh, mati tengah hari serga duduk nanti. Siapa dia baca honing 3 kali lepas maya ngorek, mati tengah malek serga duduk nanti. Tu siapa dia bayak? Nabi Muhammad yang ada cerita dalam kitab hadis dia. Turut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'ulaka binikmatika alaya wa abu'ulaka bizambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ning ambo ijazah bacalah 3 kali pas maya subuh, jangan kita lupa, jangan japla pas maya ngorek 3 kali japla. Kalau kita baca somo, kita mati tengah hari serga, mati tengah malam serga. Sebab apa? Ning ya Nabi janji. Amin ya rabbal alamin. Dua doa. Tengok ya 3 pula. Nah, anda duduk kedai kopi makan teh pun turuk teh weh. Turuk. Malam ni majlis ilmu ni tak ada dah. Hebat. Sekali-sekali tak ada dah. Pasal apa dia nak baca lagu ni semua. Okey. Ah nanti ambo mai semula pula pas bilalah pula ni. Pas 3 bulan 4 5 bulan kata ajilah tak temu lagi. Nah, apa nak baca sosok tu payah jugaklah. Pada mau naik main ngajar dia menggoyah habaq lain pula. Habaq. Ya 3 ni doa terima kasih Imam Islam. Hak tu hewi kita. Tengok pak saudara Nabi Abu Lahab. Tak boleh. Pak saudara Nabi Abu Talib, Tuhan tak bui. Anak Nabi Nuh nama Kun'an mati cabut ini. Bini Nabi Nuh mati tak ada lagi ini. Tengok tu, pak-pak Nabi saja ramai lagi hak Tuhan tak bagi. Ingat molek mati kawin dia, suluh kata rosak, suluh. Suluh wis sungguh, wis boleh baca wis sungguh. Hak ni kita ingat kita nak makan lepas pada mati. Hak kita duk kerja ni belum tentu boleh makan lepas mati, lepas hidup tak tahu. Hak ni nenong dah. Buat malah. Kita ambil homolek-molek belakang. Ini doa terima kasih Imam Islam Tuhan bagi pada kita. Tunggu. Alhamdulillah. Ala nikmatil islami wal iman. Wahuma min azamin ni'am. Wa kafabihima minan ni'mah. Ha, ni ambil berasa ramah lagi yang tak pandai doa terima kasih Imam Islam. Orang wi air sejuk kena kok kum dah. Ni wi Imam kuncai sawan. Allah tak terima kasih lagi kok dah. Ni kita boleh dah malam ni sebagai geligo untuk kita terima kasih kepada Allah yang wi Imam Islam kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Doa yang keempat pula. Doa ni kita baca 7 kali atau 5 kali hari Jumaat. Wi ingatlah. Hak ni hubak mati dalam Imam. 5 kali, 7 kali hari Jumaat. Pagi, petang, ikut. Tino jatuh boleh buat amal belakang. Tak buat amal, pelak benda ni. Sebab iman kena takut. Takut tu hai cabut. Ni setengah daripada hubat dia. Hubat ni kena cari romban tak temu. Turut. Ilahi. Lasulil firdau. Si ahla. Wala akwa. Alana. Ril jahimi. Fahabli. Tau batau. Waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz zam bil azimi. Ni ingat molek orang tino dah. Tak ada 5 minit kita baca dia. 7 kali 5 kali. Insya-Allah kita buat amal semua. Alih ulama waliullah royak kata mati lah umat, mati lah iman ni hubat dia. Doa yang kelima. Doa ning kita baca lepas sembahyang ngorek 3 kali, lepas sembahyang subuh 3 kali. Wa amal somo-somo siapa kita mati esok-esok Nabi Muhammad royak kena. Nabi katakan Allah haqqan 'alallah ayyardahu yaumal qiyamah akhadha biyadihi yumna ilal jannah. Dalam hadis Nabi katanya siapa baca hak ni lepas ngorek 3 kali, lepas maya subuh 3 kali, gi mati esok-esok di hari akhirat esok, Allah Ta'ala kata Nabi royak, kana haqqan 'alallah ayyardahu, sebenar-benarlah Tuhan redolah kepada kita bila yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nabi kita ambil tangan kanan dia, ambil tangan kita ilal jannah, heret gibuh dalam selego. Ni hadis hadis ni, tapi hadis tak gagah mana, tak ada polah boleh kita buat amal. 3 orang tak leh lagi tadi. Ma'i bohin qoya. 3 orang kat tiar tu. Eh boleh lagi. Baik. Bagi-bagi dia tak boleh lagi 3 tu. Weh sang-sang-sang with dia. Hai. Yang sedap duduk tu. Yang punggung panah tak minyak tar tu. Weh dia. Tak minta. 3 orang tu. Mak eh. Bohin. Koya. Kena dah tak tahulah. Kita tak nama Nabi belakang dah tu. Haa. Tu weh dia. Weh. Haa. Tu dia. Weh. Alah. Tak usah lagi. Ha, wei. Baik.
Dek, doa ni ni kita amal lepas sembahyang ngorek 3 kali, lepas sembahyang subuh 3 kali. Kalau mati esok, Allah Taala kata benar-benarlah aku redha kamu. Nabi ambil tangan kita gibuh dalam syurga. Turun. Raditu billahi robba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ha tu turun belakang dah kalau demo biasa doa amal dengan sallallahu buh tak apa. Wa bi Muhammadin nabiyyu sallallahu wasallam rasulan wa nabiyya. Lagu tu pun tak apa juga. Tapi amal tulis hak ni ambil hak mudah dah. Jadi kita orang tua mudah buat amal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baik. Doa terakhir, doa ni ni kita baca lepas innaka hamidum majid. Belum nak wisalah. Hak kita ada baca Allahumma fir lima qaddantu ama akhtu ama tu, hak tu panjang hadis Muslim juga. Hak ni hak pandak. Minta empat perkara. Minta jauh pada neraka jahanam dan minta jauh daripada azab kubur dan minta jauh pada fitnah hidup dan mati dan minta jauh daripada kejahatan dajjal. Pak lima. Baca belum wisalah. Sudah ni pak wisalah lalu dah. Lepas pada innaka hamidum majid, tak usah wisalah lagi. Sunat kita baca ni kerana Nabi baca. Dah kita nak buat mulut nak tiru Nabi. Kata eh Nabi buat Nabi kita nak tiru. Pak ni barang tak ada berat, barang tak ada payah. Insya-Allah kita boleh buat amal. Amin ya rabbal alamin. Turun. Allahumma ini a'udzu bika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ha, apa baru kita wisale assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi bah balik dia tu pula balik alih ni ni cara mik asmaye. Asmaye ni syarat bagi sah semaya. Bila kita nak semaya, kena ambil asmaye wi molek. Wi semaya wi penuh. Dalam keadaan bila kita dah ambil asmaye tu, acu boleh kita doa atik masa kita ambil asmaye. Baik. Mula-mula kita basuh tangi. Bismillah tu sunat dah. Kita doa sekarang lagi. Turuk. Alhamdulillah. Hillazi ja'alal ma'a tahura. Haa, tu bila kita basuh tangi, kita baca lah tu, mujika Tuhan, Tuhan menjadikan air boleh buat bersih, kita ambil air semaya. Tu cara dari ulama duk ajak, atau Nabi duk royak. Lepas tu kita komo isa'i kidung, basuh muka pula. Basuh muka, sapat siku, basuh muka ni, wilawuk paling bawah ni. Wajib, niat pun wajib, bismillah sunat, doa ni sunat pula. Sebab doa ni ayat Quran ni. Minta Tuhan putih muka kita pada hari kiamat. Ketika hitai-hitai muka orang kapi. Ingat molek orang tino. Puas hati dah malam ni. Amba tengok suka dah. Supong aku meh yak cerah. Terosak. Suluh. Suluh nak baca. Nampak nak sungguh. Tengok molek hajilah. Pak jadi saksi tengok orang tino kapung ni. Yak cerah. Pak jatai tak apa. Yang duduk lah tu dah. Domik lah. Anak sebutih habuk terosak. Pak jatai tak kandang no. Nampak cantik ada morning. Tengok Fatino yak cerah, rasa suka. Pasal-pasal terosak, pas kita kelecah. Saksi laka tu. Pas yang kedua, kita basuh muka. Kita niat pula. Dan niat tu wajib. Sunat kita baca. Turun. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ha ni doa putih muka. Bukan kalau kita tak klik akhirat pun kita baca hak ni semua nak mujo Tuhan putih orang tino muka. Hak jaga hilang, hak jawab hilang. Terus bacalah nak kalimat asmaye. Sebab Nabi cek kita doa akhirat esok, ya cek di bekas mai asmaye. Ni doa ni untuk putih muka. Ha terus tak percaya kata putih tak dunia ni, akhirat nenon. Tiga. Yang keempat, basuh tangi sampai siku. Wajib. Dalam bismillah tu sunat. Pasal lagi kena doa, selagi nak molek. Sebab kita minta tangi kita ni,
Gi ambil surat di akhirat esok sebelah lekan ni. Pas minta we Tuhan tanya menanya hisab kita jadi mudah jadilah, jangan payah. Hatu maksud makna ya lagu tu. Turun. Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasira. Ha tu nanah kali kita ambil ismayah lek kane kita bacalah hok tu. Hok kiri terbelahlah baca lek kane tak apa dah. Pastu sapuh pala pula. Sapuh pala ni rukun ismayah. Sikit juzuk lep pala, tidak kulit pala, tidak rambut lep pala. Baca bismillah tu sunat. Pada osa lagi. Minta we Tuhan sekat hari. Jangan kenalah neraka. Rambutku, kulitku, dah, bulu aku. Jangan kena api neraka. Kita baca masa tu kau kita sapuh pala. Turu. Allahumma harim syari wa basari ala nar. Ha ni nak kali kita ambil ismaya kita bacalah. Gaduh nak pergi ke mana. Tapi doa ismaya ya kena we ingat. Kau tengok surat belah, ambil ismaya belah, ai malah aku surat ya basah. Nah, ada doa sutai basuh kaki pula. Basuh kaki ni kerana kaki ni lah tempat nak jalan jemaah tas siratal mustaqim. Takutnya jatuh, licin. Kerana siratal mustaqim panjang 3000 tahun perjalanan ni. Nah, tajel lebih pada pedih, haluh lebih pada ramuk. Nak jalan lagu mana kalau kita tak ada amalan. Maka oleh demati itu kita minta lah ke Allah Ta'ala bila-bila kita ambil ismayah basuh kaki. Ni doa rianya yang diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haturu. Allahumma sabbik qadamaya ala siratil mustaqim ma'a akdami ibadika salihin. Ha ni doa oh, basuh kaki kalau kita basuh payah oleh belakang mek kerak tak apa dah. Allahumma sabbiq qadamaya ala siratil mustaqim. Sekak tu tak apa dah. Tapi kalau kita ingat sampai hujung tu kau molek lagi. Selesai dah kita mek ismaya siap doa, so lagi doa lepas mek ismaya. Doa hal lepas mek ismaya mau cik kawe dia ni banyak butir kitab yang disebut. Kalau mu amal sokmo lape uti pitu serga munoh mano mu pilih lah. Bukan pitu rumah tah dunia, pitu serga lape uti pitu munoh mano. Kalau mu boleh amal sokmo tiap-tiap kali lepas mi asmaye, mu doa lah hok ni. Mu mati pak lape uti pitu serga, hok mu nak pilih nak mano pilih lah. Sebab mu ada cedek berangka dalam doa lepas mi asmaye. Ha turu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Ha, ni kalau kita ambil ismaye hok suk waja'alna min ibadika solihin, kita sapuh muka sebab ya doa tiga tu tu. Allahumma ja'alni min ahli, Allahumma ja'alni min at-tawabin, minta Tuhan we jadi kita orang berhitobak. Yang kedua waja'al minal mutatahirin, waja'alni minal mutatahirin, dan menjadi aku ni orang banyak suci. Ayat tiga waja'alni min ibadika solihin, dan menjadilah aku ni orang hamba-hamba yang soleh. Ha, kita sapuh muka. Pasal dah sapu muka ada lagi dua bagi. Tunggu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ah ni kohor benar ni, kohor benar ni. Boleh tak agak benar dah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ah habislah tu cara ambil ismaya. Insya-Allah lah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanak kali lepas kita ambil ismaya, begitulah cara kita buat hok nak masuk dalam ismaya yang sepenuh. Lebih-lebih lagi doa dia tu kita buat istiqamah sampai mati. Ada janji dalam hadis lape uti pitu serga mun hok pilih mana pilih lah tu hok kelebihan. Pada doa tadi hok bisik belako selawat patah
saya istighfar, doa terima kasih iman, doa hari jemaah. Nah, pas lagi raditu billah, dan lagi pulaknya doa belum daripada salih. Ha, begitulah amboh apa nama ni, abuilah kepada saudara di sini gelemah ni untuk wa amal sebagai meresetah ke pining sebegoh sangat di sisi hak akhirat. Kalau tengok dunia tak ada nampak perkara ketah kepinya, tapi regah tinggi semasa nak mati, semasa le kubur siapa dan selega jah pada aku mati lah ini. Begitulah, amin ya rabbal alamin. Ha, lepas tu nak tanya pula siapa dia ada nak soal sikit banyak lagi. Ha. Hmm. Ah, berkali tak ada dah leh ngah malas dah. Ada siang. Ha, ada. Ah, saya ingat daripada yang bapa duk bui doa. Hmm. Kadang-kadang bapa bui doa dalam YouTube. Hmm. Ah, batu kadang-kadang kita dengar dalam YouTube tu doa lah malas, doa cantik-cantik. Hmm. Doa berkat-berkat tu boleh tidak kita tak ada biasa doa dalam YouTube. Ya, kalau kita kira mari ada pengurusi tu, ya sebenarnya ijazah sungguh yo duk depan lagu ni comenyo. Ha, tapi hok sisi amawi tu kalau tengok dalam tu pun ambo izin dah lah. Ha, tu molek dalam sisi daripada pengurusi, ha, sudah apa nama soal tu yang mana duk dengar dalam YouTube tak dapat boleh hadir bersama penganing, ambo pakai bui dah, tapi turuk hok ambo duk baca tulah. Ha, apa ulai mari baca kita turuk ki, kita wisuk hok ambo baca. Ha, maka ambo izin dah lah wala dengar dalam YouTube kali pun. Hai dah tu. Ha, tapi tak sama dengan hak kita wi lagu ni. Tapi wala bagaimanapun dengan YouTube dah, ada doa tu, ada doa ni lebih kurang. Pahundo mari, kafir tu turun. Wi habis lapar tu, tak ada gapo nama kata ijazah dah, apa benar dah. Ha, nampak dah. Ha, gitulah. Ha, apa lagi? Ada lagi. Ha, bakal tak ada dah. Ha, tak ada tu ambo sudahlah ngalafah beliau wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sekali lagi ucap terima kasih kepada ibu bapa saudara dan pemuda-pemudi dan coroba ambil kesempatan pada ni. Nah, ha, berbaikkan masa siapa boleh timbul ke satu majlis dengan selamat. Nah, mudah-mudahan dengan majlis kita dapat kepada Allah taala dan dapat ganjaran kita pahala Allah taala kerat nanti. Dan amba pun ucap terima kasih kepada saudara kita Haji Loh dan Tok Imi, lebih-lebih lagi Wati Soco Pakru kita. Teh, kita minta lah saudara kita tengoklah keadaan dia siapa duk tarung dengan kita. Maka selayak dah bagi kita nak ambil buat pemimpin kita. Teh, ha, salah satu orang minat dari bab agama dan orang sekali dengan kita. Maka teh kita ambillah bahagia untuk tengok dia saudara mano. Walau dia banyak semai dah, kita katamah doa dia dipanjang lagi sebab dia termasuk dalam golongan nampak pahal benar dalam bab agama. Siapa tak klik tak apa. Kau klik dah. Ha, dak lagi dah. Ha, satu calung dah. Hak di kapal mana? Hak dalam kek ni. Ha, tu amba ngepeng wik dia dah. Ha, tengah daripada. Patut saudara ambil telik tengoklah saudara mana saudara mana. Tu amba dak ngepeng. Ha, pas sekali lagi ibu bapa semua yang ada pada mana ni, silap sikit banyak minta mahalnya anyaklah. Pahaya molek minta Tuhan sebenar sebesar-besar dan sebesar-besar dan sebetul-betul hatilah kita minta wik Tuhan tu wik kita wak ma. Walau kepi surat nampak tamada tapi bergerak yang paling besar. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana bisnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma qul lana wa li walidina wa li masayikhina wal ashabil kuki alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal minhu wa mu'minin al-ahya'i minhum nawat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarakis syaqat wa sumil qada wa samatatil ada. Allahumma inna nas'aluka innal fi'ah wa likan wasi'an wa sifat min kulli da' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina sakinyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlil nar. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya
ahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa lam tawfin lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ucapan daripada Bapa Ghazali luput diri. Biar kami serta adik-adik semua mengucap terima kasih kepada beliau. Ada kami di sini juga terima kasih juga kepada saudara-saudari yang mana suci baginya Bapa pada ini. Ayat kita ceramah dapat pahala yang kita dengar, dapat pahala yang terjaya oleh yang bersama. Aku dah tuan ni Abang Bo Seh Bako ikut kita kita beri atas ni dalam ayat tu boleh tuan Abang Bo Seh Bako yang kita bakal hubung-hubung dulu dia dah. Sekian, saya ada silap di sini layanan kami pada malam ini. Muncul, Mario. Kami di sini mengucap segala salah, maka kami maafkan. Sekian, kami bilang David, Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, Bu. Wah, tinggi sahabat. Ada boleh tak boleh dan contoh anda ada tadi ada yang ni ayat-ayat nanti kalau ada kami baik di pasar apa boleh kita dapat dan sampaikan di dua tak.